لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد rahimani wa rahimahumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab pembimbing fi usul tafsir ni Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bila kita sudah di akhir pasal bin nawi tsani al khilaf al waqi' fi tafsir min jihat al istidlal. Ini masih dalam pembahasan apa al-khata' fid dalil wal madlul jami'an. Jadi dalilnya madlulnya salah, ya. Yang diinginkan batil, kemudian juga dalilnya juga salah. Paham ini? Nanti di akhir baru boleh sebutkan al-khata' fid dalil saja. Ya, jadi cara membedakannya gampang. Ya, lihat dulu apa makna yang mereka inginkan. Ya. Jadi inginkan kalau maknanya benar, kemudian dia berdalil dengan Al-Quran, maka kita bilang madlulnya salah, dalilnya benar. Madlulnya tadi. Baik. Kalau madlulnya afan, madlulnya benar, ya dalilnya Al-Quran, kita bilang dalilnya tetap benar. Ya, benar, dalilnya benar, tapi madlulnya salah. Atau madlulnya benar, dalilnya salah afan. Atau pendalil. Kemudian kalau madlulnya memang mana yang mereka inginkan batil, maka salahnya dua. Pendalil wal madlul. Pendalil wal madlul. Baca. Sampai mana kemarin? Tafsir Ibn Athiyah. Baca. Qala al-Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa tafsir Ibn Athiyah wa amsalihi atba'u lis-sunnah. والجماعة وأصله من البدعة من التفسير الزمهشري ولو ذكر كلام السلف الموجود ولو ذكر كلام السلف الموجود في تفاسير المأثورة عنهم على وجه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا ثم إنه يدعو ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققون وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بترك من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم. Ini jadi catatan untuk beliau, ya, Ibn Athiyah. Jadi ini insafnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi beliau transparan, ya. Ya, beliau insaf. Sebutkan ini Ibn Athiyah lebih atba' di sunnah wal jamaah dan lebih aslam. Paham ini? Minal bid'ah dari tafsirnya Az-Zamakhsyari. Walaupun ya disebutkan. Ya, hakikat ini tafsir ada ya kekurangannya seperti ini. Paham ini? Dia tidak menyebutkan ucapan salaf secara murni, tapi dia hikayatkan ucapan-ucapan dari ta'ifah min ahli kalam. Ya, sekelompok dari ahli kalam, yang mana ini orang-orang Mu'tazilah yang qarraru usulahum, mereka tetapkan usul mereka dengan metode sama dengan cara Mu'tazilah menetapkan usul mereka. Paham ini? Nanti kita balik lagi. Terus. وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. Ya, walaupun yang mereka yang disebutkan ini lebih dekat dari sunnah daripada Mu'tazilah, betulan. Ya, Mu'tazilah. Terus. Laki yang bagi yu'ta kullu dhi haqqin haqqahu. Ah, ini sah. Semua yang punya hak dikasih haknya sesuai dengan kondisi. Ya. Jadi bukan kita polis dan jelek kita bilang baik semua, atau sebaliknya dan jelek kita bilang jelek semua, padahal ada baiknya, ada yang hak. Nah, ini insaf, ya. Ini insaf. Terus. وَيُرَفُ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ التَّفْسِيرِ الْمَذْهَبِ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةَ إِذَا كَانَ لَهُمْ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ قَوْلٌ وَجَاءَ قَوْمٌ وَفَسَّرُوا الْآيَةَ بِقَوْلٍ آخَرَ لِأَجَلِ مَذْهَبٍ اِعْتَقَدُوهُ. Nah, ini yang kode, ya. Maksudnya mereka meyakini dulu apa? I'tiqad, baru menafsirkan Al-Quran. Terus.
وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان. Nah, sudah melenceng ya, madhab dan madhab sahabat dan tabiin lahum bihsan. Terus. صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا. Ya, perhatikan. Ya, kata beliau rahimahullah, tafsir Ibn Athiyah dan yang semisalnya ini atba'u lisunnah wal jama'ah waslam min al bid'ah min tafsir Zamakhsyari. Ya, Zamakhsyari ma'ruf ya, Mu'tazil. Ini lebih mengikuti sunnah wal jama'ah dan lebih selamat dari bid'ah dari tafsirnya Zamakhsyari. Dan seandainya beliau menyebutkan kalam as-salaf al-mawjud fi tafsir al-ma'thura anhum ala wajhihi jawabnya semua itu lakana ahsana wajib. Dan seandainya beliau itu Ibn Athiyah ini menyebutkan ucapan salaf yang terdapat dalam tafsir-tafsir al-ma'thura itu penakal yang dinukil dari para salaf, paham ini, ala wajhihi persis sama seperti ucapan mereka, maka ini lebih indah dan lebih bagus. Jadi isyarat bahasanya ini ada sesuatu di sini yang ingin dikritik. Walaupun beliau sudah isyarat tadi, tafsir Ibn Athiyah dibanding Az-Zamakhsyari lebih atba' li sunnah wal jamaah dan lebih aslam dari bid'ah. Bisa paham ini? Jadi, kenapa? Kenapa beliau bilang seperti ini? Ini seandainya disebutkan saja begitu, dia nukil saja murni ya, tanpa di apa di stasiun kalau kita bilang ya, paham ini lebih bagus, lebih indah, karena fa inna katsiran ma yang quluhu min tafsir Muhammad ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, karena beliau banyak sekali katsiran ma banyak sekali ya manukil dari tafsir At-Tabari, tafsirnya al-Imam At-Tabari Muhammad ibn Jarir At-Tabari, wa huwa min ajalli tafasir al-ma'thurati wa a'zamiha qadran. Jadi tafsir Al-Tabari ini tafsir yang paling ajaib, yang paling luar biasa, paling mulia ya, dari tafsir Al-Ma'thura dan yang paling agung kedudukannya. Ini memang rujukan luar biasa ini tafsir Al-Tabari. Dia banyak nukil dari sini tafsir Al-Tabari. Tapi thumma innahu yada' ma naqalahu Ibnu Jarir 'an salafi la yahfihi bihal. Kemudian dia tinggalkan apa yang Ibnu Jarir nukil dari para salaf. Dia tidak hikayatkan begitu saja. Ya, misalnya kan dia nukil sudah, dia bilang Ibnu Jarir berkata begini, ucapan salafnya begini, selesai. Ia tidak begitu. Ya. Jadi bagaimana? Wa yadhkuru ma yaz'umu annahu qawlun muhaqqiqin. Malah dia menyebutkan apa yang dia sangka bahwasanya ucapannya ahli tahqiq, muhaqqiqin, para ulama muhaqqiqin. Ya, tapi perhatikan apa yang dimaksud ulama muhaqqiqin, yang dia maksud. Jadi dia tidak nukil begitu saja ucapan para as-salaf dari Ibnu Jarir. Tapi dia malah menyebutkan apa yang dia sangka ucapan al-muhaqqiqin, tapi yang dia inginkan apa, wa inna ma ya'ni bihi ta'ifatan min ahli kalam. Ya, yang dia maksud malah sekelompok dari ahli kalam, alladzina qarraru usulahum, yang mana mereka itu menetapkan usul-usul ya mereka dengan biturukin min jisima qarrar bihil mu'tazilatu usulahum, dengan metode sama dengan metode al-mu'tazilah menetapkan usul mereka. Nah, ini yang jadi catatan itu. Walaupun dari tadi yang bilang apa, atba' li sunnah wal jamaah wa aslam minal bid'ah ya. Jadi ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian kata beliau, wa in kanu aqraba ila sunnati min al-mu'tazilah, walaupun ini yang ta'ifatan min ahli kalam ini, ya, ini akrab ila sunnah dan mu'tazilah, lebih dekat kepada sunnah dari al-mu'tazilah. Ini hati-hati ya, ini beliau tidak ponis ya, bahasanya ini ahli kalam sunni, tapi maksudnya akrab. Bisa paham ini? Beliau tidak tegas bilang ini, mereka ahli sunnah wal jamaah tidak akrab dibandingkan dari sisi apa kedekatannya kepada sunnah. Dibanding mu'tazilah, ya akrab ila sunnah. Ya, bedakan hati-hati ponis bilang dia sunni salafi dengan akrab ila sunnah dalam artian apa? Ya, tetap dia ada penyimpangan dikatakan dari sisi mending begitu. Ya, mending. Bisa paham ya? Ada bid'ah macam-macam, ada bid'ah. Bid'ah kan juga macam-macam, bid'ah mukaffir, ghairu mukaffir, ya, bid'ah amaliyah, itu kodian seterusnya macam-macam. Ya, macam-macam. Terus
Kemudian kata beliau, rahimahullah, lakin yang bagi ayyaqa kullu dhi haqqin haqqahu. Ya, kan, tetapi wah, seandainya seyogyanya ya setiap yang punya hak itu diberi haknya. Ya, paham ini? Diberi haknya. Kalau memang ada kekeliruannya dijelaskan. Paham ini? Ini mirip dengan Mu'tazilah begini-begini, tapi dari sisi dekat tidaknya kepada sunnah lebih dekat kepada Mu'tazilah. Ya, tafsir yang berarti juga lebih atba' al-sunnah dan aslam minal bid'ah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa ya'rafu anna hadha min jumlati tafsiri 'ala al-madhhab." Dan diketahui juga ini bentuk ya dari tafsir 'ala al-madhhab. Ya. Menafsirkan sesuatu sesuai dengan madhab, ya. Apa keyakinannya, ya, apa yang dipegang, itu ditafsirkan, diarahkan Al-Qur'an ke situ. Jadi ini mirip-mirip di kelompok pertama yang kita bahas di awal pembahasan. Maksudnya ada madhab dulu dia pegang, ada keyakinan dulu dia yakini, baru dia arahkan ayat-ayat yang mungkin mengarah ke situ dalam sangkaan mereka. Padahal tidak ada, nah, tidak ada pendalilannya, tidak ada makna juga, lafaz apa tidak ada, tapi diarahkan ke situ. Ya, paham ini? Ini yang kita bilang ini khata'nya fid dalil wal madlul. Ya, karena maknanya sudah batil, kemudian juga dia pakai Al-Qur'an. Jadi salah pada dua, madlul dan dalil. Kemudian kata Syekh, fa inna sahabata wa tabi'ina wal a'immata idza kana lahum fi tafsir al-ayat qaulun. Ya. Karena sahabat, tabi'in dan para imam jika mereka sudah punya ucapan pada tafsir ayat, wa ja'a qaumun wa fassaru al-ayat bi qaulin akhar li ajli madhhabin i'taqadu. Padahal al-madhhab laysa min madhahib as-sahabah wa tabi'in lahum yasar. Saru musyarikin lil-mu'tazilati wa ghairihim min ahli al-bid'ati min mithli hadha. Ya, kemudian datang satu kaum dan mereka menafsirkan ayat yang sama dengan ucapan yang lainnya. Ini sudah kode, ya. Bukan ucapannya para sahabat, ucapannya para tabi'in. Ya, dengan ucapan yang lain, perhatikan. Ah, sifatnya apa? Li ajli madhhabin i'taqadu. Ucapan yang lain untuk tujuan madhab yang mereka sudah yakini. Ya, ada memang madhabnya akidahnya. Paham ini? Jadi tafsirkan bukan seperti penafsiran para sahabat, ya, para tabi'in, para imam, ya. Itu pun kata Syekh dan madhab tersebut laisa min madhhabi sahabati wa tabi'in lahu ihsan. Dan madhab tersebut bukanlah madhabnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, kalau begini modelnya mereka menafsirkan Al-Qur'an, maka mereka musyarikin, menjadilah mereka, ya, apa musyarikin, ikut serta dengan orang-orang Mu'tazilah dan selainnya dari ahlul bid'ah dalam perkara ini, ya, semisal perkara kita apa, mereka menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan keyakinan itu. Coba lihat kita baca banyaknya orang-orang rafidhah, ada seterusnya, ya, ada yang jelek-jelek, Abu Bakar, Umar, ya. Kita antum kalau baca syarahnya Syekh Utsaimin, itu yang dipengar sikit ini, yang begini, antum kalau baca syarahnya Syekh Utsaimin ketika Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan tafsirnya rafidhah, antum kaget-kaget itu lihat komentarnya beliau. Paham ini? Siapa ya? Beliau apa doakan pekejelekan untuk rafidhah seluruhnya, karena lah jauh sekali tafsirnya. Paham ini? Itu ketika antum baca syarah Syekh Utsaimin, ya. Jadi setiap baca langsung an lagi, langsung komentar lagi. Bisa paham ini? Baik. Ini karena mereka luar biasa, ya. Ya, sampai di tafsir itu yang innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, ya, mereka bilang, ya, rafidhah bilang baqarah ini Aisyah. Paham ini? Apa Syekh Al-Utsaimin bilang qatalahumullah. Marah Syekh. Ya, qatalahumullah. Coba lihat halaman 109. Karena Baqarah, sapi betina itu pun di zaman Nabi Musa, ini ke Aisyah belum lahir, Abu Bakar belum lahir, bapaknya Abu Bakar belum lahir, sudah jauh sekali. Ya, misalnya dia tafsirkan Baqarah dengan Aisyah radhiyallahu anha, la ilaha illallah. Ini komentar-komentar saya, ya, paham ini? Qatalahum nasr. Ini mereka tidak apa, tidak ridha dengan hal tersebut, marah. Sembarangan mereka bilang, kan? Paham ini? Baik. Terus
ثم قال وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه فالمقصود بيان طرق العلم وأدلتها وطرق الصواب. Fil jumlah secara global man adala an madhahibi sahabati wa tabi'in wa tafsirihim, para siapa yang adala berpaling dari madhab para sahabat para tabi'in dan tafsir mereka, ila ma yukhalifu dhalik, kepada berpaling dari situ menuju kepada perkara yang menyelisihi madhab para sahabat tabi'in dan tafsir mereka, maka orang begini tergolong kana mukhti'an fi dhalik, orang mukhti', orang bersalah, bal mubtadi'an, maka dikategorikan mubtadi'an, ahli bid'ah. Koma. Ini kalimat pertama. Yang kedua, wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'. Kalau dia betul-betul mujtahid, ya. Paham ini? Betul-betul ijtihad, tersalah, keliru, maka insyaAllah dia akan diampuni dosa. Paham ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini koma. Yang ketiga, fal maqsudu, yang dimaksudkan dengan apa yang beliau sebutkan ini, bayanu turukil ilmi wa adillati wa turukil sohab. Ya, penjelasan tentang jalan-jalan ilmu, ya, dan dalil-dalilnya, dan jalan-jalan yang benar pada perkara tersebut. Ini kan pembahasan istidlal, tak? Ya, kalau yang pembahasan besar kemarin yang sebelumnya, tentang mangkul. Ya, penukilan-penukilan. Ini sekarang, ya, metode pendalilan istidlal. Oke, sebab ini, terus, ثم قال ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ومن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. Ah, ini kita bilang. ومعلوم. في الدليل والمدلول جميعا. Perhatikan. وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْقُرْآنَ قَرَأَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَتَابِعُوهُمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا أَعْلَمَ بِتَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ كَمَا أَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِالْحَقِّ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Kita mengetahui, yakin betul bahwasanya Al-Qur'an itu telah dibaca oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'i tabi'in. Dan mereka lah ini sahabat tabi'in tabi'i tabi'in yang a'lama bi tafsirihi wa ma'ani. Ya, keyakinan kita kan? Ya. Paham ini? Mereka yang orang yang paling tahu, paling paham, paling mengerti tentang tafsir Al-Qur'an dan makna-makna Al-Qur'an. Kita tahu, yakin bahkan. Paham ini? Sebagaimana mereka lah ya, para sahabat tabi'in tabi'i tabi'in yang a'lamu bil haqq alladhi ba'athallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga mengetahui bahwasanya mereka lah yang paling tahu tentang kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya dengan. Ini rumus, ini kaidah. Ya, jangan dibalik, ya. Orang Mu'tazilah yang lebih paham, ya. Paham ini, ahlul bid'ah yang lebih paham. Ditinggalkan ucapannya para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam. Ya, ini salah. Ya. Jadi kita selalu ingatkan Quran Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini salafil ummah ini. Sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in. Ya, bukan sekedar Quran Sunnah. Paham ini? Bukan sekedar Quran Sunnah. Karena kenapa? Ahlul bid'ah ini coba kita sedang kita pelajar. Ahlul bid'ah berdalil dengan Quran Sunnah untuk bid'ah. Ya enggak? Coba lihat Rasulullah. Kebencian mereka kepada Abu Bakar, Umar, Aisyah. Itu ayat-ayat yang neraka dan seterusnya, itu mereka arahkan ke situ. Bukan kami itu bid'ah. Iya. Ya pakai ayat Al-Quran. Berani coba. Tidak ada sisi penafsiran dan seterusnya. Ya. Ya fasa. Ya. Paham ini? Orang bilang. Ya. Arahkan ke situ. Padahal tidak ada sisi. Orang ketawa dengan tafsir mereka. Tapi di tengah mereka, wah ini luar biasa. Tafsirnya dipegang. Ya, paham ini? Yakin. Saya paham ini? Baik. Maka, faman khalafa qawlahu fafassara al-Qur'an bikhilafi tafsirih faqad akhta'a fi ad-dalil wal madlul jami'an. Orang siapa menyelisih ucapan mereka, pendapat mereka, menafsirkan Al-Qur'an menyelisihi tafsir mereka, maka sungguhnya telah salah, ya, keliru dalam dalil dan madlul jami'an. Karena kenapa? Madlulnya yang mereka ingin sudah menyelisih para sahabat. Ya, dalilnya juga jelas, tidak mungkin Al-Qur'an mendukung
mendukung mereka, ya, mendukung kebatilan mereka, tidak mungkin, ya, paham ini? Itu kaidahnya apa? Setiap ada ayat Al-Quran, hadis yang sahih, ya, yang dipakai oleh ahlul bidah untuk mendukung bidahnya, maka ketahui dari situ terdapat dalil yang membantah mereka. Tidak usah mencari yang lain. Itu misalnya, itu langsung dibalik. Ya, paham ini? Pasti keliru. Tidak mungkin ada ayat Al-Quran, hadis yang sahih mendukung bidah. Akan bisa paham ini? Okay. Terus. ثم قال ومعلوم أنه كل من خالف قوله له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. Beliau kasih ilmu, ya, kasih ilmu. Dan wa ma'lumun, dan telah diketahui, ma'lum, ya, annahu kullu man khalafa qawlahum lahu syubhatun yadhkuruha, ya, semua orang yang menyelisih ucapan mereka, pendapat para sahabat, tabi'in, pasti ada syubhatnya. Syubhatun nakirah secara jumlah. Syubhat yang dia sebutkan. Ya, karena kan pasti salah paham. Pasti kan salah paham. Misalnya seperti Al-Quran. Kan Al-Quran tidak akan mungkin mendukung bid'ah mereka. Tapi mereka arahkan ke bid'ah mereka. Berarti ada syubhat. Ya. Ada yang salah di sini. Cara memahaminya seterusnya. Ah, beliau rinci sini. Syubhat itu terbagi dua. Imma akliyah. Syubhatnya berupa syubhat akliyah. Paham ini? Dan ini hati-hati orang-orang Mu'tazilah. Ini halus sekali di sini. Wa imma sam'iyyah atau syubhatnya berupa sam'iyyah. Baik. Ya, yang mungkin apa? Nukilan-nukilan dan seterusnya. Baik. Maka kama huwa mabsutun fi mawdhi'i. Sebagaimana yang seperti ini dipaparkan secara panjang lebar di tempatnya. Bukan sih tempat, boleh sih isyaratkan saja. Ya, syubhatnya berupa akliyah atau sam'iyyah. Terus summa qala wa maksudnya ini dalil, ya, sami'a maksudnya dalil Al-Qur'an atau sunnah. Seperti misalnya orang-orang khawarij yang berdalilkan, ya, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Ini kan khalidan fiha mereka pakai untuk ifadzul wa'id. Katanya Allah sendiri yang ancam. Berarti harus kekal dalam neraka. Saya bilang khalidan fiha, apa khalidan fiha? Maka kita bilang, ya, Cok. Ada hadis banyak menjelaskan tentang apa? Semua orang yang ada keimanan dalam hatinya, walaupun sebiji zarrah dan seterusnya, ya, sesuatu yang sangat kecil itu pasti akan keluar dari neraka, masuk ke dalam surga. Ya, maka kita katakan ini yang seperti ini khalidan fiha. Ya, ketika dia bukan dosa kekafiran yang mengeluarkan seorang dari keislaman, kita pahami khalidan fiha itu saking lamanya dikira kekal. Ya, paham ini? Karena akidah kita, dia membunuh dan seterusnya banyak dosanya sepenuh bumi sepenuh ini, tapi kalau masih ada keimanan, setitik keimanan dalam hatinya pasti keluar itu. Nah, kau bilang apa? Kekal, weh, rewam. Ya, maksudnya kita ada tonji dalil, maksudnya hadis kan dari Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu, kan begitu. Ada tidak? Natolai itu. Itu bila tolak hadis syafaat itu tidak laku di Khawarij Mu'tazilah, tidak laku. Ya, mereka tidak mau terima. Bisa paham ini? Ya, itu diingkari syafaat dan seterusnya. Ini dari sisi ini. Ya, dari sisi ini. Ya, mereka yakini dulu, ya, ifadul wa'id, baru cari dalil. Pintar tak? Baru pintar ngomong itu, hati-hati. Ya, Syekhul Islam sudah sebutkan, Mu'tazilah, orang yang aktsaruhum apa? Jadalan, karena menawajan paling banyak bicaranya, paling banyak dapat, hati-hati. Ya, ini karena keahlian mereka, ya, mengurai kebatilan dalam kemasan kebenaran. Ya, jadi terus ثم قال والمقصود هنا التنبيه على مسار اختلاف في التفسير وان من اعظم اسبابه البدع الباطلة التي دعت اهلها الى ان حرفوا الكلمة مواده وفسروا كلام الله. والمقصود هنا التنبيه على مسار اختلاف في التفسير. Ya, maksudnya sini adalah peringatan tentang apa masar. Apa masar ini? Cari dulu di kamu supaya enak, ya. Santai saja, ya. Longgar waktu ini sampai zuhur. Ya. Ya. Paham ini? Masar. Ya, sekali-sekali. Daur. Ada menawir gitu? Dari Saro. Coba siap. Itu sana, kembali sana. Jadi asyik-asyik coba.
sebelah. Ya sumber apa? Coba lihat. Ada? Ya. Cari rumah. Pokok sumber. Ya, pokok perselisihan. Ya. Jadi sini tambi peringatan tentang pokok perselisihan dalam tafsir. Sini sumbernya apa? Wa anna min a'zami asbabi asbabi ikhtilaf at-tafsir al-bid'ah al-batil. Ini bukan saya bilang, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dan bahwasanya ini juga yang dimaksudkan oleh beliau kenapa dia urai begini sepanjang lebar yang diinginkan oleh beliau, perhatikan ya, paham ini dan sampai tanbih yang kedua adalah bahwasanya min a'zami asbabihi al-bid'ah ay asbab ikhtilaf at-tafsir. Ya, sebab yang terbesar terjadinya ikhtilaf dalam tafsir bid'ah al-batilah. A'zami asbabi, paling yang terbesar, paling besar. Sebab terbesar adalah bid'ah al-batilah. Allati da'at ahlaha. Yang mana bid'ah ini bukan sekedar ya berhenti sampai di situ menjadi cuma sekedar sebab perselisihan. Paham ini? Tapi Allah tidak ahlaha. Yang bid'ah ini mendorong, menyeru, mengajak pelakunya ila an harraful kalima amma wadih, untuk mentahrif ayat-ayat Al-Quran dari tempat-tempat. Ini mi, tahrif, takwil. Di sini mi, orang-orang syair dan seterusnya di sini. Ya, tangan dibilang apa? Tangan dibilang kekuasaan, ya, dan seterusnya di sini. Gara-gara bid'ah. Ini perselisihan luar biasa. Coba lihat. Bisa paham ini? Belum lagi yang kita barusan baca. Jangan lihat akhirnya. Baca saja dulu nih. Dia sudah lihat-lihat akhirnya. Masih lama zuhur. Perhatikan. Coba lihat tafsirnya orang-orang Syiah Rafidhah. Coba lihat. Bagaimana badan mereka. Bisa paham ini? Ini kan sudah tahrif. Mengarahkan. Apa, memalingkan. Kali-kali. Itu ayat Al-Quran dari tempatnya. Nafas tak? Tabat yada abi lahmi wa tab. Abu Bakar Umar. Ya. Inna Allah ya murga wa antan bahu bakar. Aisyah. La ilaha illallah. Ya. Coba lihat. Rasulullah SAW bilang. Kau talakum Allah. Coba lihat. Ya. Didoakan kejadian. Ngeri. Bisa apa ini? Baik. Lanjut. Wafassaru kalam Allah wa rasulihi bighairi ma urida bihi wa ta'awwaluhu ala ghairi ta'wil. Dan mereka menafsirkan kalam Allah wa rasul wa rasulih. Menafsirkan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi bukan hanya Al-Qur'an, sunnah juga. Ya, bighairi ma urida bihi. Dengan selain apa yang diinginkan. Ya, dengan ayat dan hadis tersebut wa ta'awwaluhu ala ghairi ta'wil. Dan mereka menafsirkan Al-Qur'an hadis bukan ya, di atas tafsir tafsirnya. Bisa paham ini? Terus. فمن أصول أهل العلم فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. Luar biasa. فمن أصول العلم بذلك. Dari pokok-pokok ilmu tentang hal tersebut, satu, ya'lam al-insanu al-qawla alladhi khalafu. Ya, seorang mengetahui ucapan yang mereka selisih. Ya, ucapan yang benar, pendapatnya para sahabat tabi'in yang mereka selisih. Khalafu wa jama' kembali ke ahlul bid'ah. Hum sini khalafu kembali ke ahlul bid'ah. Yang diselisih oleh ahlul bid'ah. Ya, satu. Wa annahul haq. Setelah dia tahu, ya, yang diselisihi ahlul bid'ah tersebut ini, misalnya mereka mentakwil ini. Yang benar ternyata apa yang mereka selisih ini ucapan bahwasanya tangan betul-betul tangan hakiki sesuai dengan kebenaran kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan maknanya dan kita serahkan kehidupannya bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka selisih lebih bidah. Yang diselisih lebih bidah. Kita tahu satu. Kemudian kedua, kita harus tahu yang itu yang mereka selisih adalah kebenaran. Ya. Dia bukan sekedar selisih, kita harus pastikan yang selisih itu adalah ya, itulah pendapat para sahabat. Yang kedua, itu adalah kebenaran. Kita harus tahu itu kebenaran. Yang ketiga, wa ya'rifan anna tafsir salafi ya yukhalif tafsirhum. Yang ketiga, ya kita tahu bahwa hanya
tafsirnya salaf itu menyelisih tafsir mereka. Jelas. Ya, tafsirnya salaf ya tangannya tangan. Hakiki, paham ini? Ya. Dan tafsir mereka tangan kekuasaan. Ya kan kapan ini? Benar. Kapan wa ya'rif anna tafsirahum muhdatsun mubtad. Kapan dia harus tahu bahwasanya tafsir Ahlul Bid'ah itu muhdats. Ya perkara bid'ah yang diadakan. Kenapa bilang begitu? Hei, tanya para sahabat, tidak ada yang bilang begitu. Tapi tidak ada yang bilang begitu. Tapi tidak ada yang bilang begitu. Para imam tidak ada yang bilang begitu. Data mereka baru anak-anak. Ya. Bahkan disebutkan banyaknya tersebar bid'ah seperti ini setelah diterjemahkannya buku-buku filsafat dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Coba lihat, ngerinya. Demi Ustaz, apa di antara apa, penekanannya sekarang itu tetap belajar bahasa Arab. Ya, antara banyak penyimpangan terjadi tidak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti. Ya, bagaimana bahasa Arab? Bukan sekedar nahwu sharaf, ya tidak. Tapi bagaimana? Ya, cara yang benar. Karena coba lihat banyak ahli bid'ah, ahli nahwu, ahli sharaf, ahli bahasa. Tapi sesat. Az-Zamakhsyari, ahli bahasa itu. Tapi apa? Sesat. Ya, karena tidak ngerti bagaimana itu bahasa didudukkan dengan benar. Ya, ini nahwu sharafnya bagaimana? Kita kan, masya Allah, alhamdulillah, Allah kasih kita nikmat. Belajar nahu walaupun sangat dasar sekali, tapi ini sudah bisa kita pakai untuk mendalami ayat-ayat Al-Quran dengan kaidah-kaidah yang kita miliki, kita pahami. Paham ini? Pak belum seberapa. Ini mereka ahli-ahli. Paham ini? Bahkan itu di antara ahli bid'ah di Indonesia ini, ya mereka itu kasih hafal itu matan jurumiyah kayak Al-Fatihah, ya Al-Fiyah dan seterusnya. Itu nggak ada jauh kita. Kita belajarnya saja belum tamat-tamat. Paham ini? Mereka sudah hafal, tapi sesat. Ya. Bisa paham ini? Baik. Kemudian tsumma ya'rifa bitturuqil mufassalah bitturuqil mufassalati fasada tafsirihim. Yang terakhir dia bisa mengetahui dengan metode jalan-jalan yang rinci, ya. Rusaknya tafsir mereka. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, kita kan paling minimal tahu dulu ini tafsir sesat, salah, begitu. Ah, sisi kesesatan kesalahannya itu kan butuh sesuatu yang lebih rinci. Ya enggak? Butuh ilmu yang lebih dalam. Tidak bisa sembarangan. Ya. Itu mi diantara metode guru kita mengajarkan akidah. Diajarkan akidah yang benar. Suruh aki-aki ini pegang. Ya. Baru mereka bilang, kalau ada yang menyelisih ini, sudah. Tolak. Itu saja dulu. Nah, pelan-pelan belajar kokoh itu yang sudah, yang akidah benar, yang memang ditanamkan dari awal. Nah, baru pelan-pelan tahu, oh, ini menyelisih ini. Ini yang menyelisih. Ya. Seperti iman misalnya. Iman yakini lima saja. Ya. Iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Ya, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ini lima, masya Allah ya. Antum pegang luar biasa. Ini sudah hantaman untuk siapa? Orang-orang murjiah dan khawarij. Karena akar kesalahan mereka menganggap keimanan itu satu. Ya, kalau orang-orang murjiah bilang kapan ada, sudah satu ini ada. Tidak bisa layak terjelaskan. Ya, datang orang khawarij juga bilang begitu, ya, keimanan itu satu. Kapan pergi semua? Kafir. Ya, itu akarnya di situ. Iya. Paham ini? Orang datang murjiah mengakhirkan amalan dari keimanan. Kita sudah yakin dari dulu awal belajar sudah diajari. Iman itu diantaranya apa? Amalan dengan anggota itu masuk dalam musammal iman. Ya, bukan sekedar lawazim dan mukammilan. Ini masya Allah bermanfaat sekali. Ya, membantah alur bid'ah. Minimal kita selamat dari bid'ah mereka. Coba ini yang terakhir ya. Kita tahu dengan ya, apa cara-cara apa rincian yang rinci rusaknya penafsiran mereka bimana sabahullahu minan adillati ala bayanilah. Apa yang Allah tancapkan dari dalil untuk menjelaskan ke mana-mana. Terus. Wa kadzalika waqa'a min alladziina sannafu fi syarhi al-hadisi wa tafsirihi min al-mutaakhirina min jinsi ma waqa'a baina Fima. Ma waqa'a fima sannafuhu min syarhil Qur'ani wa tafsir. Nah, ini mesti beliau jelaskan, maksudnya ini bukan hanya pada Al-Qur'an saja, ya. Tapi juga terjadi dalam syarhil hadis, ya. Wa kadzalika waqa'a min alladziina sannafu fi syarhil haditsi wa tafsirihi wa tafsir al-hadits. Min al-mutaakhirin min jinsi ma waqa'a fima sannafuhu min syarhil Qur'an wa tafsir. Ya, maksudnya ini kekeliruan bukan hanya pada tafsir Al-Qur'an. Dia masuk ke sampai syarah hadis. Ya, tafsir hadis dari orang-orang belakang. Jadi hati-hati. Ya.
Jadi kadang dalilnya benar, tapi madlulnya salah. Ya, ya, dengannya madlulnya dan dalilnya keliru. Ya, salah dalil, bukan itu dalilnya. Ya, tidak akan ada dalilnya untuk kebatilan. Bisa paham ini? Terus. وَمَا الَّذِينَ يُخْتِئُونَ فِي الدَّلِيلِ لَا فِي الْمَدْلُولِ. Lalu beliau berpindah di akhir ini untuk yang salah pada dalil saja, bukan madlulnya. Kalau tadi kan madlulnya salah, dalilnya salah. Karena kenapa? Madlulnya batil memang. Perkara salah memang. Maka sudah, madlul salah, dalil salah. Bisa paham ini? Baik. Kalau sini, dalilnya salah, tapi madlulnya tidak. Bagaimana bentuknya? فَمِثْلُ كَثِيرٍ مِنَ السُّوفِيَّةِ وَالْوَعَاذِ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ. Fu'al, kufar. Fu'al ya. Fu'al, wal-fuqa, wa-gairihim. Terus? Wa-gairihim, yufassirun al-Qur'an bima'anin sahihatin. Bima'anin sahih, sahih. Ini madlulnya benar. Jadi salahnya bukan madlul. Tapi dah, dalil saja. Bisa paham ini? Lakinna? Lakinna al-Qur'an la yadullu alaiha. Kenapa sini? Sampai sini, koma? Faham? Jadi orang amal ladina yukhti'una fid dalil la fil madlul la fil madlul. Ya. Adapun orang-orang yang salah pada dalil bukan pada madlul, maksudnya madlulnya benar. Famitslu katsirin minas sufiyyati wal wa'adhi wal fuqaha wa ghairihim. Seperti banyak dari orang-orang sufi ya, al wa'ad, para pemberi nasihat, ahli fikih dan yang lainnya. Bagaimana modelnya? Yufassirunal Qur'ana bi ma'anin sahihah. Mereka menafsirkan dengan makna-makna yang benar, maknanya benar. Tapi lakin Al-Qur'an la yadullu 'alaiha, akan tetapi ayat Al-Qur'an tersebut tidak menunjukkan makna tersebut. Jadi salahnya ya hanya pada dalil. Madlulnya benar, makna yang mereka inginkan benar. Ya ini bedanya dengan yang kita bahas panjang lebar beberapa pertemuan ini. Itu dari Ahlul Bidah, maknanya memang sudah salah dari awal. Jadi salahnya pada dalil dan madlul. Kalau ini dalilnya saja yang salah, madlulnya benar, karena maknanya sahih, sahihah. Terus. Mithlu katsirin mimma dzakaruhu Abu Abdurrahman As-Sulami fi haqa'iqit tafsir. Terus. Wa in kana fi ma dzakaruhu ma huwa ma'anin batilatin fa inna dzalika yadkhulu fil qismil awwal. Ya, seperti banyak dari yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah dalam haqa'iqut tafsir. Sudah, koma sampai sini. Wa in kana fi ma dzakaruhu, ini apa jumlah baru, wa in kana fi ma dzakaruhu ma huwa ma'anin batilah fa inna dzalika yadkhulu fil qismil awwal. Kalau tadi maknanya benar, sekarang jika apa yang mereka sebutkan ya ma huwa ma'anin batilah ternyata maknanya batil ya, maka ini masuk ke jenis yang pertama, yaitu salah dalam dalil dan madlul. Tapi kalau maknanya benar, salahnya pada dalil saja, madlulnya tidak. Wa huwa al-khata'u fi ad-dalil wal madlul jami'an haitsu yakunu al-ma'na alladhi qasaduhu fasidan. Ya, sampai sini paham, Saudara? Jadi untuk ini rinciannya dua. Kesalahan mereka, yang pertama kadang dalil dan madlul. Kadang dalil saja. Kapan dia dalil madlul? Ketika yang mereka inginkan, makna yang mereka inginkan sudah batil dan salah dari awal, rusak dari awal. Berarti salahnya dua, dalil dan madlul. Yang kedua, salahnya pada dalil saja, madlulnya tidak, ketika makna yang mereka inginkan benar. Dalilnya ini, mana posisi pendalilanmu? Ya, tidak ada, ayat Al-Quran tidak mengarah ke situ. Dari sisi bahasa apa semuanya? Penafsiran salah apa lagi? Ya, maka kita bilang, ya, ini mereka salah pada dalil saja, bukan madlul. Jadi dalil salah semua, ya, tapi ada dalil madlul, ada dalil dalil saja. Bisa paham ini? Ya, kapan dalil madlul? Ketika makna yang mereka inginkan batil, rusak, salah. Kapan dalil saja? Ketika makna yang mereka inginkan salahnya pasti pada dalil. Bisa paham ini? Terus, kemudian beliau berpindah. Kalau begitu, apa metode tafsir yang terbaik? Tuma qala Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah faslun fi ahsani turuqit tafsiri. Fa in qala qailun fa ma ahsanu turuqit tafsiri fal jawab. Kata beliau rahimahullah Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, faslun fi ahsani turuqit tafsir. Ini antum kalau baca, antum baca ini, antum akan teringat dengan usul fi tafsir. Bagaimana tariqah kita menafsirkan Al-Qur'an? Ya, maksudnya Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, Al-Quran dengan di sini. Ini antum baca panjang,
Ya, tapi kesimpulannya ada di usul fit tafsir. Ya. Bisa pahamnya sudah kita baca. Ayo. Silakan. Fal jawabu inna ashahat turki fi dzalik an yufassara al-Qur'anu bil Qur'ani. Ah, bisa paham ini? Ya, ahsan apa isim tafdil mudhaf. Berarti maknanya yang paling. Jadi, fa in qala qa'il, ada orang bertanya kepada kita, fama ahsanu turki tafsir? Kan tadi sudah dijelaskan begini begini. Ya, perselisihan apa semua? Kalau begitu apa metode tafsir yang terbaik, yang paling baik, ahsan? Maka fal jawab insahat inna ashahat turki fi dzalik ay yufassara al-Qur'anu bil Qur'an. Jawabannya metode yang paling sahih, yang paling benar dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Ya, ini yang paling kuat ini, Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Dan ini banyak sekali, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, bisa paham ini? Ya. Wastama'i wat-tariq wa ma adraka wa ma adraka mat-tariq. An-najmu thaqib. Allah sendiri tafsir. Ya. Dan seterusnya banyak sekali. Ya, contohnya bisa lihat di usul fi tafsir dengan syarahnya. Ya, bisa juga nanti dilihat di tempat ilmu. Paham ini? Bagaimana bentuknya ini Al-Qur'an tafsir dengan Al-Qur'an? Fama ujmila fi makanin fa innahu qad fushira fi maudin akhar. Apa yang diujmila, diijmalkan, diglobalkan pada satu tempat, maka sungguh di tempat yang lainnya qad fushir, karena telah dirinci, ditafsirkan. Ya, ini global di sini, tempat yang telah disebutkan. Paham ini? Terus. Wama khtusira fi makanin fa qad busita fi maudin akhar. Karena satu tempat ini khtusira, disebutkan secara ringkas. Sekali. Ya, tapi di tempat yang lain sebut kepanjang lebar. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam. Coba lihat. Ya, kita bilang ini kisah Nabi Musa, kisah yang paling banyak berulang dalam Al-Quran. Ya, nah, satu tempat sedikit saya sebutkan. Seperti surah Nasihat sedikit saja. Beberapa ayat. Tapi di surah Al-Baqarah. Coba lihat di surah apa, di surah Al-A'raf dan yang lain. Itu disebutkan luar biasa. Bahkan surah Al-Qasas dari awal. Ya, ya surah Al-Qasas dari awal. Ya, bagaimana dia dibuang, dihanyutkan, seterusnya. Coba lihat, banyak tempat. Ya, ini bentuk. Ya, ini bentuk. Terus. Fa'in ayaka dhalika fa'alaika bisunnati. Nah, tingkatan kedua, ya, metode tafsir yang paling baik, paling sahih. Fa'in ayaka dhalik. Ini ayah ini, ayaka dhalik maksudnya, kamu tidak mampu. Ya, kalau kamu tidak mampu mencari tafsir ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya, maka fa'alika bisunnah. Maka hendaknya kamu ambil sunnah. Ya, ayaka dhalik maksudnya kamu tidak mampu hal tersebut. Kamu tidak dapat ayat yang lain yang menafsirkan ayat yang kamu ingin tafsirkan. Bisa paham ini? Maka fa'alika bisunnah. Jangan putus asa, jangan buntu. Tapi alika bisunnah. Ya, kamu ambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innaha syarihatun lil Qur'an wa muwaddihatun lahu. Karena sunnah itu syarihatun lil Qur'an, penjelas Al-Qur'an. Muwaddihatun lahu, menjelaskan, memaparkan Al-Qur'an. Ya, syarihah dan muwaddihah sama. Syarah dan tawdih sama. Paham ini? Menjelaskan Al-Qur'an. Ya. Paham ini? Coba lihat bayangkan itu. Al-Qur'an hanya menyebutkan tentang kewajiban salat. Rinciannya, berapa kalinya, berapa rakaatnya, bahkan tata caranya itu dalam hadis. Mana ada kita dapat itu dari apa dalam Al-Qur'an itu maghrib 3 rakaat. Hah? Ada? Tidak ada. Subuh 2 rakaat tidak ada. Antum mau buka Al-Qur'an dari juz 1 sampai juz 30 tidak dapat. Tapi dijelaskan tata caranya begini terus. Bisa paham ini? Terus. Bal qad qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kullu man hakama bihi rasulullah. Kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mimma fahimahu min al-Qur'an. Subhanallah. Fahuwa mimma fahimahu min al-Qur'an. Ini karena kedalaman fikih Al-Imam Asy-Syafi'i. Coba lihat. Kata Al-Imam bal pada qala Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Semua imam empat punyanya Abu Abdullah kecuali Hanifah. Abu Hanifah. Ya, paham ini? Imam Ahmad Abu Abdullah, Imam Malik Abu Abdullah, Imam Syafi'i Abu Abdullah. Ya, sisa Abu Hanifah. Nah, punya Abu Hanifah. Ya, paham ini?
Kata beliau, kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahimahu min al-Quran. Semua hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dari apa yang beliau pahami dari Al-Quran. Ini rumus. Apa dalilnya? Satu. Qala ta'ala inna anzalna ilayka al-kitab bil-haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Bima arakallah. Coba antum lihat minta sini. Bima arakallah. Ya. Bisa paham ini? Terus. Wa la takun lil kha'inina khasima. Terus. Wa qala ta'ala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma tubayyana lin-nas. Coba lihat. Ma nuzila ilaihi wa la'allahum yatafakkarun. Ma nuzila ilaihi al-Qur'an. Bisa paham ini? Kata disebutkan inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma. Nah, coba lihat litahkuma bainan nasi bima arakallah. Ya. Paham ini? Kamu berhukum di antara manusia dengan apa yang Allah perlihatkan kepada dari ilmu itu di Al-Qur'an. Ya. Di samping itu, perhatikan. Di samping itu, semua ucapan Nabi kan kita sudah sebutkan, wa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Begitu saja. Ya, paling minimal antum ya sudah itu wahyu dari Nabi. Apa dari Allah kepada Nabi. Bisa paham ini? Kemudian ini ilmu dari Imam Syafi'i. Bahasanya semua itu apa yang boleh memahami dari Al-Quran. Ya, bisa paham ini? Terus. Summa qala ta'ala wa ma anzalna 'alaika al-kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudaw. Lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Illa litubayyana lahum. Ya. Kecuali agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Ya, dari apa? Dari Al-Qur'an penjelasannya. Paham ini? Nabi yang jelaskan. Terus terakhir darinya, oleh hadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'hu yakni sunnata. Nabi sudah bersabda, ketahuilah sungguh aku telah diberi Al-Qur'an dan yang semisal dengannya bersama. Itu apa? As-sunnah. Bisa paham ini? Jadi kalau kita tidak dapat tafsir ayat dengan ayat, Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, maka tafsir Al-Qur'an bisunnah. Antuf an yufassara al-Qur'anu bisunnah. Ya, paham ini? Terus. Wa sunnatu aidan tanzilu alaihi bil wahyi kama yanzilul Qur'anu. Ini kita bilang barusan sunnah itu turun kepada Nabi itu dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu hakama yanzilul Qur'an. Sebagaimana Al-Qur'an itu turun. Tapi perhatikan, la annaha tutla kama yutla. Akan tetapi tidak dibaca, sunnah itu tidak dibaca sebagaimana Al-Qur'an dibaca. Maksudnya ya, tidak dapat seperti keutamaan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran kan ibadah. Dalam artian apa? Satu huruf, ya. Satu kebaikan apa? 10 hari. Kalau kita dapat hadis, tidak seperti itu. Ya, berbeda Al-Quran dengan sunnah. Walaupun dua-duanya wahyu. Bisa paham ini? Ada perbedaan, ya. Ada perbedaan. Ini dibahas pada tempat masing-masing. Bahkan antara hadis kursi, hadis ilahi dengan Al-Quran juga. Para ulama juga banyak perbedaan. Ya, jangan hadis biasa, ya. Memang ucapannya Nabi, maksudnya dari Nabi. Paham ini? Tapi hadis kursi saja. Ya, hadis kursi. Qala Allah. Ya. Ya. Nabi bersabda, Qala Allah. Itu, para orang menyebutkan banyak perbedaan. Ya. Paham ini? Saya lupa itu rujukannya, ya. Kitab rujukannya yang menyebutkan perbedaan. Ya. Paham ini? Disebutkan banyak perbedaan. Masya Allah. Pada itu sudah, Qala Allah. Ya. Paham ini? Tapi hadis. Ya, hadis kursi. Terus. Wa qad istadalla al-Imam Asy-Syafi'i wa ghayruhu min al-immati 'ala dhalika bi adillatin katsirah. Laisa hadha mawdi' dhalik. Terus. Wal gharadu annaka tatlubu tafsir al-Qur'an minhu. Pokok al-gharad, tujuan utamanya adalah annaka tatlubu tafsir al-Qur'an minhu, ai min al-Qur'an. Min al-Qur'an. Iya, kenapa? Fa illam tajidahu fa min as-sunnah. Jadi itu antum kalau baca kitab, lihat sebelumnya, lihat setelahnya. Ya, buru-buru. Jadi saya kasih koma sih tadi, antum mungkin minas sunnah, minal hadis. Pada saat itu akan disebutkan. Ya. Maksudnya apa? Tafsir Al-Quran, minal Quran. Ini yang pertama. Ini tujuan utamanya. Cari tafsir Al-Quran dari Al-Quran dulu. Satu. Terus, yang kedua. Fa'ilam tajid fa minas sunnah. Kalau kamu tidak dapat dari Al-Quran, fa minas sunnah. Cari tafsir Al-Quran dari sunnah. Terus kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz hina ba'athahu ila al-Yaman
bima tahkumu qala bi kitabillah qal fa illam tajid qala fa bi sunnati rasulillah qal fa illam tajid qala ajtahidu ra'yi qala fa daraba rasulullah bi sadrihi wa qala alhamdulillahi alladhi waffaqa rasul rasulillah lima yurdi rasulullah subhanahu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala amin taufik dari Allah dia berhukum dengan Al-Qur'an sunnah kalau tidak dapat baru ijtihad bisa amin ya terus wa hadzal haditsu fil fil masanidi was sunan bi isnadin jayyidin. Ya, mau ke belakang silakan ya, mau belakang meminum silakan. Kita lanjut ya. Lanjut. Terus wa hina idzin idzlam tajid at-tafsir fil Qur'ani wala fi sunnati raja'ta fi dzalika ila aqwalis sahabat. Nah, sekarang kita tidak dapat. Ya. Ketika idza lam tajid at-tafsir fil Qur'an wala fi sunnah. Engkau tidak mendapati tafsir Al-Qur'an, tafsir ayat dalam Al-Qur'an itu sendiri dan juga tidak dapat dalam sunnah. Apa yang kita lakukan? Roja' tafidhalika ila akwalis sahabah. Maka pada kondisi itu, kembali kita, kamu hendaknya kembali ke ucapan para sahabat. Ya? Ya kamu tidak dapat tafsir dari Al-Quran untuk ayat yang kamu inginkan, tafsirnya begitu pun dalam sunnah, maka kembali kita ke ucapan para sahabat. Kenapa? Kenapa kita kembali ke ucapan para sahabat? Fa innahum adra bidzalika. Karena mereka adra. Ya, mereka yang paling tahu tentang hal tersebut. Ingatnya sering kita bilang ya, siapa itu para sahabat? Muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan muridnya Ustaz Muzakir, Ustaz Tubai, bukan. Ustaz Zul, bukan. Muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ajari. Nabi yang ajari baca Al-Qur'an, tajwidnya, qiraah. Nabi yang ajari maknanya. Ya, pemahaman. Dan Nabi yang ajari mereka bagaimana mengamalkan. Bahkan dicontohkan oleh Nabi. Lengkap. Ya. Bisa paham ini? Seperti dalam tafsir alladzina atainahum kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Laika yu'minu nabi. Itu haqqa tilawati. Tilawah ada tiga. Tilawah lafziyah, ma'nawiyah dan hukumiyah. Ini tiga-tiganya lengkap. Lafziyahnya, bagaimana cara bacanya, tajwidnya, gunanya, ikhwanya lengkap. Amin. Baru nanti datang belakangan ulama tajwid menyebutkan istilah itu, tapi dasar hukumnya sudah ada. Yang kedua dari sisi makna tafsir apa lengkap juga. Ya, jangan kira Nabi cuma baca aja, ajar baca baca Al-Quran saja, bacaannya saja. Maknanya tidak. Oh, luar biasa. Mana nama makna yang lebih penting, ya jauh lebih penting dari yang tersebut. Walaupun semua penting. Kemudian yang tidak lebih tidak kalah pentingnya adalah mengamalkannya. Ya tak? Tilawah hukumnya. Bisa paham ini? Hey, terus lima. Apa rasanya kenapa dia yang paling tahu mereka yang paling tahu tentang Al-Qur'an? Kenapa? Apa rasanya? Satu. Lima syahaduhum min al-qara'in wal ahwal allati ikhtusu biha. Satu. Karena apa yang mereka saksikan dari qara'in, indikasi-indikasi wal ahwal, kondisi-kondisi yang mereka khusus dengan. Maksudnya apa? Al-Qur'an turun di hadapan mereka, di tengah mereka. Nabi lagi bersama mereka. Coba lihat. Banyak itu dalam hadis disebutkan kisah itu kita lagi karena cerita kumpul sama Nabi tiba-tiba terdiam keringat apa itu keringat jagung keringat yang berapa menetes tiba-tiba berhenti ya unta tiba-tiba turun dan seterusnya itu kan kok itu syarat itu lagi turun wahyu ya Nabi tanya sesuatu kemudian terdiam tiba-tiba langsung baca ayat itu di depan mata mereka. Ya, kondisi ketika itu, bagaimana yang bertanya, kondisinya apa semua, lengkap. Bagaimana jawabannya Nabi, penjelasan Nabi. Itu luar biasa. Jangan kira itu Nabi, cuma baca hadis saja. Jelaskan, sama dengan orang belajar. Ya, orang belajar, coba bayangkan dia dibacakan matan, dijelaskan, dan seterusnya. Sama juga. Ya, mereka dibacakan ayat Al-Quran, jelaskan, ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan baca ayat saja. Bagaimana? Ya, paham ini? Coba lihat li tubayyana linnasi ma nuzila ilaihim pasti dijelaskan bukan sekedar dibaca bisa paham ini satu alasan pertanyaan kedua walima lahum minal fahmi tammi wal ilmi sahihi wal amali salih alasan kedua walima lahum minal fahmi tammi wal ilmi sahihi wal amali salih alasan kedua kenapa mereka yang paling yang tahu mengerti tentang tafsir Al-Qur'an adalah karena apa yang mereka miliki dari pemahaman yang sempurna, ilmu yang benar dan amalan saleh. Terus
لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. لا سيما terlebih lagi apalagi ulama mereka, orang-orang besar di tengah mereka seperti Imam Pak Khulafa' Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Paham ini? Begitu pula al-a'imah al-mahdiyyin seperti Abdullah bin Mas'ud. Ya, terus. Qala Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari haddatsana Abu. Ini yang disebutkan tadi, Syekh bisa bilang apa ini tafsir At-Tabari yang paling luar biasa, paling agung kedudukannya, ya. Paling luar biasa. Ini tafsir atau rujukan. Ya, jadi rujukan dalam pembahasan tafsir Al-Qur'an. Tafsir At-Tabari Ibnu Jarir Muhammad bin Jarir At-Tabari. Nah, beliau sebutkan sanadnya. Haddatsana Abu Quraibin qala anba'ana Jabir bin Nuhin qala anba'ana Al-A'mash. Al-A'mash siapa? Sulaiman bin Mihran. Ibn Mihran. Abu Muhammad Al-Kufi. Terus an Abi Duha an Masruqin qala Duha Muslim Ibn Subayh. Abu Duha. Nanti akan sebutkan di bawah. Sebutkan namanya lengkap. Terus qala Abdullah yakni Masruq Ibn Al-Ajda Abu Aisyah. Masruq Ibn Al-Ajda Abu Aisyah. Terus yakni Abdullah siapa? Yakni Ibnu Mas'ud. Yakni setelah yakni maf'ul bih. Yakni Ibnu Mas'ud setelah yakni itu pasti maf'ul bih. Terus walladzi la ilaha ghairuh ma nazalat ayatun min kitabillahi illa wa ana a'lamu fi ma nazalat wa aina nazalat walau a'lamu makana ahadin a'lama bi kitabillahi minni tanawaluhul mataya tanaluhul mataya la taituhu. Antum pernah lihat ini di mana? Baca ini di mana? Usul fit tafsir yang mirip seperti ini. Ini ucapan Ibnu Mas'ud dibawakan dengan sanadnya oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Paham ini dengan sanad ya sampai ke Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata wallahi la ilaha ghairuh, demi yang tidak ada ilah kecuali dia, ya, selain dia tidak ada ilah yang berhak sama kecuali dia, itu demi Allah maksudnya, ya. Paham ini? Yang tidak ada ilah selain tidak ada ilah yang berhak sama kecuali dia, ya, itu demi Allah. Tidak ada ayat turun, ya, satu ayat dari kitab Allah turun kecuali saya tahu fi mana nazala, pada perkara apa dia turun, wa aina nazala, dan di mana dia itu turun tempatnya, ya. Coba lihat ini ilmu luar biasa, ikrar dari ini. Beliau bukan bersombong tapi ini pengakuan, maksudnya saya ngerti itu, saya tahu itu. Paham ini? Bukan bersombong tampo-tampo, bukan, ya. Paham ini? Dia tahu fi mana nazala wa aina nazala, pada perkara apa dia turun dan di mana dia turun. Walau a'lamu makan ahadin a'lamu bi kitabillahi minni tanaluhul matoya na'ati. Kalau saya tahu, ya, tempat seorang yang lebih paham terhadap, lebih mengerti terhadap kitab Allah dariku, ya. Kemudian tanaluhul matoya, ini tempatnya orang ini bisa dijangkau oleh kendaraan, maka saya akan datang. Ya, paham ini? Misalnya si pulan-pulan. Ini ternyata dia punya ilmu yang saya tidak memiliki. Dia lebih mengerti tentang ayat ini, tentang Al-Quran dari saya. Saya akan datang belajar. Bukan datang piano ya. Di apa? Tapi pergi belajar. Pergi belajar. Ya. Pergi belajar. Terus. Tumma qala wa qala al-A'mash aidan an Abi Wa'il an Ibn Mas'udin qal kana rajulun minna. Ini sering berulang ya. Saya lupa ini. Abu Wa'il sampai Syahib salam mungkin. Kemudian tadi Abu Quraib. Mungkin Muhammad Ibn al-Ala. Bisa dilihat di biografi lah. Masyur ini. Rawi-rawi. Dari Amash, dari Abu Wa'il. Ani bin Mas'ud. Ya. Apa beliau bilang? Kana rajulun minna idha ta'allama asyur ayatin. Kana rajul. Coba ulang. Kana rajulun minna idha ta'allama asyur ayatin. Lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna. Ma'aniyahunna wal amala bihinna. Mana antum lihat ini? Ini nanti akan kita dapati di Al-Qa'id al-Hisan. Jadi apa kitab setelah ini? Ya, metode para sahabat dalam belajar Al-Qur'an. Ini Ibnu Mas'ud bilang sendiri, kana ar-rajul minna. Adalah seorang lelaki dari kami. Minna, siapa minna? Nahnu sahabat. Siapa Abdurrahman bin Mas'ud? Sahabat. Ai kana ar-rajul minna sahabat. Minna is minna sahabat. Itu adalah seorang dari sahabat, maksudnya kami para sahabat. Idza ta'allama asyru ayat, kalau kami, ya, kalau dia belajar 10 ayat dari Al-Qur'an. Apa? Lanjut tambah
Apa kata Ibn Mas'ud? Lam yujawizhun. Dia tidak melampaui, dia tidak melewati. 10 berhenti. 10 ayat berhenti, berhenti. Terus apa dilakukan? Hatta ya'rifa ma'aniyahu. Maksudnya belajar 10 ayat ini mungkin dari sisi bacaan terlebih dahulu. Bacaannya, memang tajwidnya apa semua, baca qiraahnya lengkap, baru mereka juga pelajari secara bersama ya'rifa ma'aniyahu. Ya, mereka tidak akan lampaui itu lewati sampai mereka tahu makna-makna 10 ayat itu. Sudah tahu? Tidak, berhenti sampai situ. Wal amala bihi, dan juga sampai mereka amalkan makna dari kandungan 10 ayat. Deh, coba bayangkan, Rudi. Kalau begini metodenya Rudi, kita Rudi. Rudi kata, duduk. Wuduk. Kalau ngantuk wuduk. Itu ajaibnya ya, kalau kita belajar cepat ngantuk. Ya, dan kalau pergi bakar ayam, ya pergi main HP tidak betul ya, coba lihat. Pernah lihat orang santri di pantai ngantuk-ngantuk pernah? Dipingin. Pasti semangat. Ya. Apalagi hari Sabtu, tidak ada tidurnya itu bahkan. Ya, semua HP sampai maghrib. Saya taklim pun ya, cas HP 4 HP di bawah saya, 5. Ya, penuh itu lubang cas, lubang colokan. Paham ini? Ya, sabar. Sedikit saja kita sabar di dunia ya. Sedikit. Ini baru satu, baru jam 9 ya. Ini baru lewat 10 menit. Ya, sebentar terlambat. Ya. Nah, inilah ya, ini memang kita ya butuh berjuang. Ya. Ada syaitan yang terus ya mengganggu kita, ya, kasih ngantuk kita. Ya, memang berat ya. Sabar. Saya mana tadi? Jadi ini metode para sahabat. Jadi minna rajul minna kana rajul minna, ini isyarat bahwasanya ini bukan hanya Ibnu Mas'ud yang metode belajarnya begini, tapi semua sahabat. Jadi jangan heran kalau ilmunya sahabat luar biasa. Kita saja kalau praktikkan begini luar biasa. Sudah jadi ahli ibadah kan, sudah jadi ustaz besar. Bayangkan 10 ayat dipelajari bacaannya, tajwidnya. Ya, kalau kita kiraannya Hafsah Na'asim, kita betul-betul ikhwa apa semua pas. Ya, kemudian kita pelajari makna dan kandungannya, tafsirnya. Ya, paham ini? Baru amalkan. Baru lewat, baru tambah lagi. Ya, 10 ayat berikutnya. Tak apa lagi 10, berarti lagi. Ya, subhanallah. Ya, jadi kita baru mungkin kuasai 10 ayat, sudah luar biasa. Sudah jadi orang soleh gitu. Bagaimana? Saudara. Ya. Nah, kita kan tahu tafsirnya saja mungkin belum, apalagi mau diamalkan, ya luar biasa. Pada satu ayat, dua ayat saja kita amalkan, luar biasa. Ini 10, tambah 10, itu seterusnya. Ya, jadi jangan heran, ketika ada sahabat yang hafal Al-Baqarah dan seterusnya, itu jangan tanya, hebat sekali. Al-Baqarah 280 ayat, ya 200 ayat lebih, bayangkan, sudah luar biasa sekali. Ya. Paham ini? Terus. Waminhumul khabarul bahru waminhumul habarul bahru Abdullah bin Abbasin ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa turjumanul Qur'ani bi barakati du'ai Rasulillah lahu haitsu qala Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Subhanallah. Dan antaranya adalah al habrul bahru. Al habru itu ulama ya. Al bahru lautan. Ulama yang luas sekali itu Abdullah bin Abbas bin ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa turjuman al-Quran bi barakati du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan turjuman al-Quran bukan hanya sekedar ulama yang luas ilmunya, tapi juga turjuman al-Quran, ahli tafsir al-Quran bi sebabnya, karena sebab berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu untuk Ibnu Abbas. Haitsu qala, ketika Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia. Ya, secara agama dan ajarkan dia ta'wil, tafsir Al-Qur'an. Nabi yang doakan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Dikabulkan. Itu Ibnu Abbas bukan hanya ahli tafsir, nah. Ahli semua bidang. Termasuk fikih. Orang datang seluruh penjuru berkumpul di Ibn Abbas. Semua pembahasan agama, ilmu. Semua dia bahasa, ngerti apa semua. Termasuk tafsir. Yang tidak semua sahabat ya berani di situ. Ya.
Maksudnya di sini bukan ilmu sembarangan, ini ilmu yang sangat diagungkan, dimuliakan oleh para sahabat dan tabi'in. Tidak semua berani berbicara saja. Walaupun ya, kalau ditanya dia tahu, ya dijelaskan saja begitu. Tapi kalau betul-betul ahli, ini sekarang siapa? Abdullah ibn Abbas. Ya, sebab berkah dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus. Qala Ibnu Jarir. Siapa Ibnu Jarir ini? At-Tabari rahimah. Terus. Haddatsana Muhammad ibn Bashar. Ini yang disebut Bashar. Haddatsana Muhammad ibn Bashar. Ini yang disebut apa? Bundar. Ya. Bundar. Pakai ba. Bundar panjang. Kalau Muhammad bin Ja'far di atasnya ini lakopnya Bundar. Ya, anak tirinya Syu'bah. Ini Muhammad bin Bashar Bundar. Wasi'ul ilm, luas ilmunya. Muhammad bin Bashar ini gurunya juga Imam Bukhari dan yang lainnya. Terus. Ambana Waqi'un qala. Ini Waqi' ibn al-Jarrah. Iya. Waqi' ibn al-Jarrah. Ini gurunya Imam Asy-Syafi'i. Kautu ila Waqi'in su'ahib. Terus. Ambana Sufyan. Sufyan siapa sih? Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Terus. Anil Amash. Siapa Al-Amash? Sulaiman ibn Mihran. Ya Abu Muhammad Al-Kufi. Terus. An Muslim. Siapa Muslim tadi? Abi Duha Muslim ibnu Subaih ibnu Subaih nanti akan disebutkan di riwayat setelah Abu Duha ini tadi Abu Duha Muslim ibnu Subaih bagi sahabat. Terus qala Abdullah ya siapa ini dari kalau muridnya Muslim ini Abu Duha Abdullah bin Mas'ud itu dikenal rawi dengan gurunya. Terus yakni bin Mas'udin nikmatur jumanul Quran ibnu Abbasin. Ya ini ibnu Mas'ud sendiri yang bilang ya. Ibnu Mas'ud sendiri yang bilang nikmat turjumanul Qur'ani Ibnu Abbas sebaik-baik turjumanul Qur'an penafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Siapa yang bilang ini? Ibnu Mas'ud yang juga jago Al-Qur'an, jago tafsir Al-Qur'an. Coba lihat. Ya? Ini para ulama mentazkiyah masyaallah ini. Ya, tapi padahal dia sendiri jago tapi dia bilang nikmat turjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Ini lengkap dengan riwayatnya dari Ibnu Jarir. Terus. Tsumma rawahu an Yahya bin Daud an Ishaq al-Arzak an Sufyan al-Amash an Muslim ibn Subayh Abi Duha. Ah, coba lihat. Ini manfaat kita membaca sanad. Karena di satu sanad disebutkan cuma namanya, lakopnya. Di sanad lain. Ya itu kita dapat. Ya, ini sebutkan kunyahnya saja di sana disebutkan namanya. Ini coba lihat tadi Muslim Abu Duha ini melengkap. Muslim ibn Subayh Abi Duha. Ya enggak? Karena kita baca sana-sana. Tapi kalau satu sana saja dibaca, kurang. Ya, kurang. Amin ini terus. An Ibn Mas'udin annahu qala ni'mat turjumanul Qur'an turjumanul Qur'an ibnu Abbasin. Ya, mirip. Terus. Summa rawahu an Bundar. Siapa Bundar tadi ini? Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar. Bundar, panjang. Kalau Muhammad bin Ja'far di atasnya ini. Yang tabakun di atasnya ini. Ya, nama lakopnya Gundar. Muhammad bin Ja'far. Gundar. Terus. An Ja'far bin Aun anil Amas bihi kadhalik. Terus. Fa hadha isnadun sahihun ila ibn Mas'udin. Terus. Annahu qala an ibn Abbasin hadhihi al-ibarata. Wa qad mata ibn Mas'udin fi sanati 33 ala sahih. Wa umira ba'dahu ibn Abbasin 36 sanatan. Fama dhannuka bima kasabahu min al-ulumi ba'da ibn Mas'udin. Ah. Ini juga disyaratkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Coba lihat. Jadi begini, sebelum saya lanjut. Ibn Mas'ud yang sedalam ini ilmu tafsirnya ya. Sudah sebutkan tadi walladzi la ilaha ghairu ma nazalat ayatun dan seterusnya ini ucapan dia sendiri ya. Ini memuji Ibnu Abbas bahkan mengatakan ni'matur jumanul Qur'an ni'matur jumanul lil Qur'an ya paham ini Ibnu Abbas dipuji sebaik-baik penafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas ya kata Syekh ini sanad sahih sampai ke Ibnu Mas'ud. Ya, bahwasanya beliau berkata, berkomentar tentang Ibnu Abbas dengan ungkapan ini, yaitu ni'mat turjumanul Qur'an atau ni'mat turjumanu lil Qur'an. Ibnu Abbas. Dan dalam keadaan waqad mata, wawhani. Dalam keadaan Ibnu Mas'ud meninggal pada tahun 33 Hijriah. Menurut pendapat yang sahih. Dan umir ba'dahu Ibnu Abbas sittan wa thalathina sana. Dan Ibnu Abbas masih hidup diberi umur yang panjang setelahnya 36 tahun setelah meninggalnya Ibnu Mas'ud.
Maksudnya apa? Masih hidup saja Ibnu Mas'ud. Ya, ilmunya sudah luar biasa sampai dipuji oleh Ibnu Mas'ud sendiri. Dan Ibnu Abbas diberi umur yang panjang setelah wafatnya Ibnu Mas'ud. Maka kata Syekh, "Fama dhannuka?" Bagaimana sangkaanmu? Bima kasabahu minal ulum ba'da Ibnu Mas'ud. Ai ba'da mauti Ibnu Mas'ud. Maka bagaimana sangkaanmu dengan apa yang diperoleh ya dari ilmu oleh Ibnu Abbas, ya. Ya kan dia belajar terus. Ya, meninggal Ibnu Mas'ud dia tidak berhenti belajar sampai jadi ulama. Ya. Bisa memilih? Ya, bagaimana sangkaanmu kata Ibnu Syekhul Islam dengan ilmu yang didapat oleh Ibnu Mas'ud setelah meninggalnya Ibnu Abbas setelah meninggalnya Ibnu Mas'ud. Ya. Paham ini? Masih hidup saja Ibnu Mas'ud. Paham ini? Sudah begitu luas ilmunya. Nah, dia dikasih umur panjang oleh Allah 30 tahun lebih. 36 tahun setelah meninggalnya Ibnu Mas'ud. Maka bagaimana ilmunya kira-kira luasnya? Ya, paham ini? Terus. وقال الأعمش عن أبي وائل استهلف علي عبد الله بن عباس على الموسم. Nah, ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Usul fi Tafsir. Coba lihat. Dari Al-A'masy, dari Abu Wa'il. Ya, ini muridnya siapa tadi? Abdullah ibn Mas'ud. Istakhlafa Aliun Abdullah ibn Abbas. Ali radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, ya, istakhlafa menjadikan pemimpin Abdullah ibn Abbas 'alal mausim. Ya, menjadikan Abdullah ibn Abbas sebagai pemimpin di musim haji. Ya. Jadi Ali sebagai khalifah ketika itu dia yang berwenang menunjuk siapa pemimpin haji di tahun-tahun haji. Ya, dia jadikan Ibnu Abbas sebagai pemimpin alam musim haji. Bisa paham ini? Ngerti? Terus fa khataba an-nasa faqara fi khutbatihi surat al-Baqarah wa fi riwayatin surat an-Nur. Fassarha tafsir. Dia pun berkhutbah dengan manusia. Ini kalau kita bilang apa enggak Amirul Hajj atau apa sekarang ya istilahnya di kerajaan Saudi. Yaitu juk dia pimpin musim haji khutbah haji ya khutbah biasanya di Arafah ya ya di ketika wukuf dia khutbah di tengah manusia di padang Arafah dia baca di khutbahnya surah Al-Baqarah sebagian riwayat surah An-Nur setengah juz Al-Baqarah ya apakah disebutkan apa baca sama atau tidak intinya Al-Baqarah dan riwayat lainnya surah An-Nur. Fafassaraha lanjut. Fafassaraha tafsiran lau sami'athu rum wa turku wa dailam la aslamu. Subhanallah. Fafassaraha tafsiran. Tafsiran apa i'rabnya? Mansub sebagai mafhumul mutlaq. Nakira ma'rifah dia. Nakira setelah jumlah. Jadi sini tafsiran mafhumul mutlaq dibayanin nau. Dia tafsirkan, Abdullah ibn Abbas tafsirkan surah An-Nur atau surah Al-Baqarah dengan tafsir yang seandainya orang Romawi, orang Turki, orang Dailam mendengarkan tafsir tersebut, la aslamu. Mereka akan masuk Islam. Coba bayangin, bagaimana ini tafsir nanya. Ya. Ini siapa yang bilang ini? Abu Wa'il rahimahullah. Ulama. Tabi'in. Paham ini? Muridnya Ibn Mas'ud. Luar biasa ini tafsirnya Ibn Abbas. Paling jago ahlinya, mau dia apa? Ahlinya memang, bayangkan ya ini Ibnu Abbas mendebat orang-orang Khawarij di Harura berapa ribu itu waktu? 4 ribu, berapa? 6 ribu rujuk 4 ribu atau 2 ribu yang rujuk itu sebutkan, sendiri datangin bayangkan, subhanallah pemberani, alim ya datang debat mereka ya, dijawab rujuk ribuan orang, bayangkan ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ya tafsirnya luar biasa. Seandainya orang Romawi, Turki, Dailam mendengarkan itu maka masuk Islam. Ya, saking hebatnya tafsirnya. Subhanallah. Terus. Tsumma qala wa li hadza fa inna ghaliban ma yarwi Ismail ibn Abdurrahman As-Suddi al-Kabir. As-Suddi al-Kabir. Kita akan dapat banyak dari tafsir al-Ma'thur itu. Ini As-Suddi, qala As-Suddi, As-Suddi al-Kabir. Baik. Fi tafsirihi an hadaini ar-rajulaini Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbas. Ya, oleh karena itu kebanyakan yang diriwayatkan oleh Ismail Ibn Abdurrahman As-Suddi Al-Kabir dalam tafsirnya ini dari dua orang ini, itu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Maksudnya As-Suddi ini dalam tafsirnya banyak menyebutkan apa? Nukilan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Terus beliau sebutkan catatan untuk itu. Apa itu? Lakin
Walakin fi ba'dil ahyani yanqul anhum ma yahkunahu min aqawili ahli kitab allati. Akan tetapi pada sebagian keadaan ya As-Sunni menukil dari mereka apa yang mereka nukil dari ucapan-ucapan ahli kitab. Ya, yang mana memang dibolehkan allati lanjut. Allati abaha Rasulullah sallallahu abaha. Allati abaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana memang dibolehkan. Ya, Nabi yang bolehkan abaha. Rasulullah SAW membolehkan hal tersebut. Ya, menghikayatkan, menukil dari ahlul kitab. Itu kala. Balighu anni walau ayatan wa hadithu an bani Israil wala haraja. Wa man kadzaba alayya mutamidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi wala haraj ya. Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Bisa paham ini? Rahu. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. Ya jelas ini tak? Jelas. Ya terus lanjut. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم يرموك يوم يرموك زميلتين من كتب. Apa itu zamilatain? Cari dulu. Ini wadah ini. Oh, bentuk wadah. Coba lihat dulu. Zain mim lam. Ayo cari. Kita cuma mau takkis saja. Ini wadah ya tempat. Ya zamilatain. Untuk ukuran. Zamilah. Ayo yang mau anu isyarat, yang mau anu mau wudu. Ya wajib. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Satu fasal lagi insyaallah. Ini sudah mudah sekali karena ini mirip dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah dalam Usul Fit Tafsir. Apa ada? Zamilah. Aman. Zamilah. Bukan zamilah, zamilah. Enggak lah, Pak. Zai, mim, lam. Ada? Ayo, bantu. Mana kamu yang lain? Ada situ? Ahmad juga ngantuk kayaknya. Sini, Ahmad. Ada? Ada, Ustaz. Al-Muzammilah. Apa situ? Sempayan wadah untuk air. Ah, itu saya bilang tadi. Wadah. Jadi, Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma ini telah mendapatkan pada perang Yarmuk ya ini perang melawan orang-orang kafir, dia dapat zamilatain, dia dua wadah dari kitab-kitabnya ahli kitab. Kenapa ini saya orang dikalahkan? Ya sudah, hartanya apa rampasan perang ya, orang-orang jadi tawanan ya, ini dia dapat dua wadah dari kitab-kitabnya ahli kitab. Maka fakana yuhadditsu minhumah adalah Ibnu Amr Ibnu As Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menceritakan dari dua kitab itu karena baca ya, bukan didapat saya bersimpan, dibaca dia nukil dari situ ya, bima fahimahu min hadzal hadis min al idzni fi dzalik. Kenapa Ustaz dia pergi baca kemudian nukil? Karena dia paham apa yang dia pahami dari hadis tadi, dari idzin bolehnya menceritakan dari Bani Israel. Allahu a'lam. Bisa paham ini? Dari sisi boleh saja. Paham ini? Tapi dari sisi afdal tentunya ya, kita masih banyak Al-Qur'an Sunnah yang belum kita pelajari, belum kita pahami, ya. Paham ini? Banyak ilmu yang belum kita ngerti. Ya, ini dari sisi boleh tidaknya saja. Sama menikahi ahli kita. Ya. Ayo, hukum menikahi ahli kita boleh enggak? Saya nikah ahli. Ya? Boleh dengan syarat-syarat. Ya. Cuman kan ayo. Masih banyak ya akhwat itu. Ya. Akhwat ada yang gadis ada. Kan begitu. Itu dari sisi boleh tidak. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Sama juga apa seperti itu kurang lebih. Terus lanjut. Tsumma qala walakinna hadhihi al-ahadits al-israiliyyah tadzkaru al-istishhad ila al-i'tiqadi. Kan tetapi hadis-hadis israiliyah ini dari Bani Israel ini disebutkan bukan untuk diyakini ya, lil i'timad bukan jadi sandaran pokok, tapi lil istishhad dari penguasannya, syahid saja ya, bukan lil i'timad lil i'tiqad bukan jadi sandaran keyakinan, bukan, tapi penguat saja ya. Dan beliau akan sebutkan nanti terbagi tiga ya, beliau akan sebutkan nanti setelah ini terbagi tiga ini israiliyah ya. Nah ini sama persis dengan pembagian dalam usul fiqh fitnah sih. Fa'innaha ala salasati aqsamin. Nah, sama tak? Tiga. Ini Israiliyah ini terbagi tiga. Yang pertama. Ahaduha ma'alimna sihatahu
mimma bi aidina mimma yashhadu lahu bisidqi fadzaka sahihun wa tsani ma alimna kadzibahu bima indana mimma yukhalifu wa tsalithu ma huwa maskutun anhu la min hadzal qabil wa la min hadzal qabil wa la nu'minu bihi wa la nukadzibu wa la nukadzibuhu wa tajuzu hikayatuhu lima taqaddam tajuzu hikayatuhu lima taqaddam. Tapi waghalibu dhalika mimma la fa'ilata fihi ta'udu ila amrin dini. Tidak ada faedahnya. Ya, kebanyakan ghalib. Ya, beliau tidak bilang semua ini subhanallah, ini softnya ya. Tidak bilang semua ghalib, kebanyakannya tidak ada faedahnya yang kembali kepada perkara agama. Ya, jadi saya ulangi, apa yang beliau sebutkan ini sama dengan yang sebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di Usul Tafsir. Jadi Israiliyah itu ada tiga. Yang pertama, apa ma'alimna sihatahu? Apa yang kita tahu kebenarannya? Dengan kenapa kita tahu benar itu? Mimma bi'aidina. Dengan apa yang ada di kita. Dari Al-Quran Sunnah. Mimma yashhadu lahu bisid. Dari Al-Quran Sunnah yang mempersaksikan bahwasannya itu cerita betul. Ya. Itu khabar betul. Ya. Jadi pakai dalil juga. Jadi kita tahu ini benar. Ada harus ada dalilnya juga. Apa dalilmu kau bilang benar itu? Ya. Ada dalilnya. Qala Allah, qala Rasul. Bisa paham ini? Nah, maka ini benar. Yang kedua, ma alimna kadibahu. Apa yang kita tahu kedustaannya? Dari mana? Bima indan juga sama dengan tadi Al-Qur'an Sunnah. Ya, mimma yukhalif dari perkara-perkara yang menyelisih tersebut. Seperti apa bila apa dia bilang orang Yahudi, kalau kita datangi istri dari mana? Dari belakang, dari samping apa? Ini anak jadi juling. Itu kan langsung dibantah. Ya. Fatu harsakum anak situ. Ya, terserah mau gaya bagaimana, model bagaimana. Yang penting pada tempatnya. Iya. Bisa paham ini? Ini kan dari orang Yahudi yang duluan. Paham ini? Jangkauan ini. Juling nanti. Tak juling. Apa juling bahasa anunya? Hah? Juling, juling. Ahwan. Bindo. Ya, apa? Nah, seperti ini. Bisa paham ini? Nah, ini ternyata batin. Nah, ini ada dalilnya kita. Ya, itu batin. Baru kita bilang itu dusta batin. Terus yang ketiga, yang maskutun an. Didiamkan. Maksudnya apa? Dia tidak masuk ke jenis pertama dan juga masuk jenis kedua. Maka sikap kita pada nu'minu bihi wala nusaddiquhu. Kita tidak wala nukadzibuhu. Kita tidak imani dan kita tidak dusta. Tapi boleh dihikayatkan. Tapi perhatikan kata Syekh ini yang terakhir penting, wa ghalibu dzalika mimma la fa'idata fihi ta'udu ila amrin dini. Kebanyakannya itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya yang kembali kepada perkara. Ya, apa contohnya itu? Yang ketiga ini. Wa li hadza yahtalifu ulama wa ahli alkitab fi mithl hadza katsiran. Wa yati al-mufassirin khilafun bisabi dzalik. Kama yadhkuruna fi mithl hadza asma'a ashabil kahf. Satu, ya, ini. Nama-namanya ashabul kahf. Walau nakalbihi mu'iddatuhum. Dua. Warna anjingnya. Terus wa iddatahum jumlah mereka berapa? Ini kan hilang begini begini begini. Sekarang apa manfaat? Tidak ada. Kau tahu warnanya juga. Oh anjingnya warna anu sah. Warna hitam. No, kenapa mikir warna hitam? Berarti bagus hanya warna hitam. Ya, setan. Ya kan? Kalbun aswad tuh apa aja? Bisa paham ini? Ini kan seperti ini. Kadang dibesar-besarkan. Iya. Na'udzubillah. Tumma na'udzubillah. Bisa paham ini? Oh ini angkanya begini, ini angka berarti angka keberuntungan. Ini apa? Iya, bisa paham ini? Ya, jadi namanya satu, warna anjingnya dua, jumlahnya tiga. Terus, empat. Wa sa Musa min ayy syajari kanat. Tongkatnya Nabi Musa, kayu apa dapatnya? Kayu bayang, kayu kapok, kayu besi, kayu apa? Ingat tak? Tapi jangan aneh, ini disebutkan. Tapi saya ingatkan kita, ini tidak ada faedah. La faedah tak? Ta'udu ila amrin di sini. Terus yang kelima. Wasmatu yuril lati ahyaha Allah li Ibrahim. Ya, nama-nama burung yang Allah hidupkan untuk Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim suruh cari berapa burung? Burung? Empat ekor burung ya. Paham ini? Kalau ada cincang-cincang taruh di gunung baru dipanggil. Ini jenis apa? Apa namanya? Ini juga. Terus. Wa ta'inul ba'd alladhi duriba bihil manqulu duriba bihil maqtulu min al-baqarati. Bagian tubuh sapi betina yang dipakai untuk memukul orang yang mati yang tidak tahu siapa yang bunuh. Ya. Orang yang terbunuh tidak tahu siapa yang bunuh. Ini dipukulkan bagian tubuhnya hidup kemudian ditanya siapa yang bunuh kamu, dia khabar kemudian mati lagi. Bisa paham ini? Sudah pernah kita ceritakan toh? Terus.
wa naw asyjarati allati kallama Allahu minha Musa. Ya, jadi pohon yang Allah berbicara darinya apa dengan Musa. Dari pohon tersebut. Terus. Ila ghairi dhalika mimma abhamahumullahu fil Qur'ani. Mimma la fa'idata fi ta'yinihi ta'udu. Tegaskan ya, mimma la fa'idata fi ta'yinihi. Dua kali ini. Ah. Terus ta'udu 'alal mukallafina fi dunyahum wa la dinihim. Ya, faedah yang kembali kepada al-mukallaf kita pada dunia kita dan agama kita. Tidak ada. Tidak ada faedahnya. Ini Syekhul Islam yang bilang, bukan saya. Terus walakinna naqlal khilafi anhum fi dhalika jaizun. Ini insafnya beliau. Walaupun tidak ada faedahnya, beliau tekankan lagi penukilan khilaf dari mereka itu tetap hukumnya boleh. Ya, jadi juga dua kali boleh ulangi. Ya. Jadi jangan disangka ini diharamkan sama Syekhul Islam, tidak. Beliau cuma bilang ada manfaatnya. Tapi kalau mau nukil, nukil saja silakan. Buktinya para ulama juga nukil. Paham ini? Itu dari sisi hukum apa, boh? Kembali ke kita. Kalau mau nukil, nukil. Ya, hukumnya boh? Boleh. Tapi ini kita ta'in saja, kita tetapkan dari kita. Misalnya tarjih, oh ini warnanya ini, jumlahnya sekian seterusnya, itu tidak ada apa faedah. Dan terus. Beliau uraikan ya contoh-contohnya terus. Kama qala ta'ala sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada wa qad istamlat hadhihi ayatul karimatu ala al-adabi fi hadzal maqami wa ta'limi ma yanbaghi fi mithli hadza fa innahu ta'ala akhbar anhum fi thalathati aqwalin wa dha'afa qawlain al-awwalain wa sakata 'an ath-thalith fa dalla 'ala sihhatihi. Ah, berarti apa yang kuat berapa mereka? Delapan. Berapa yang kuat ini ashabul kahfi jumlahnya? 7 orang, 8 an. Ah, 8 mereka, 7 manusia. Yang ke-8 adalah anjingnya. Kenapa? Karena coba lihat dua pendapat pertama, ya 3-4, ya 5-6 dikatakan rajamam bil ghaib. Wa yaquluna sab'atu wa thaminu kalbuhum, baru Allah tidak bantah. Ini kata Syekh fadalla ala sihhati. Ya, wa dha'afa al qawlain al awwalain wa sakata 'an itha. Sakata 'an itha. Allah diam, maksudnya tidak menjelaskan salahnya yang ketiga, berarti fadalla ala sihhati. Kan benarnya yang ketiga itu 7-8 anjingnya. Terus idza law kana batin la raddahu kama raddahuma, kan seandainya batin sana pasti Allah bantah. Sebenarnya Allah bantah yang pendapat pertama dan kedua, kan tiga pendapat, 3-4, 5-6 dan 7-8. 3-4, 5-6 dibantah rajam ambil goy, Allah bantah. Terus 7-8, Allah diam. Seandainya batil juga, Allah bantah. Bantah juga. Ya, ini Allah diam. Berarti ini benar. Summa arsyada ila anna littila'a ala iddatihim la ta'ila tahtahu. La ta'ila, tidak ada ujungnya. La ta'ila tahtahu itu tidak ada ujungnya. Paham ini? Tidak ada ujungnya. Terus. Fayuqalu fi mithli hadha qur rabbi ala ubiddatihim fa innahu la ya'lamu bidhalika illa qalilun minan nas mimma tala'ahu mimman atla'ahu Allahu alaihi. Karena ini perkara gaib. Ya, Allah yang kasih tahu mereka ya, dengan yang tahu dia tahu. Itu pun sedikit dan terus. Ini perkara gaib, kisah orang-orang sebelum kita. Terus falihadha qal fala tumari fihim illa mira'an zahira ay la tajtahid nafsaka la tujhid nafsaka fima la ta'ila tahtahu ya. Wala tas'alhum an dhalika fa innahu la ya'lamuna min dhalika illa rajmal ghaib. Ya, rajmal ghaib. Paham ini? Terus fahadha ahsanu ma yakunu fi hikayatil khilafi. Ah, di sini beliau kasih kita faedah. Ya. Disimpulkan oleh Syekh Al-Utsaimin di syarahnya. Ya, bagaimana kita metode terbaik dalam menghikayatkan khilaf pendapat begini bagaimana yang terbaik, ya beliau sebutkan di 3. Nah, terus antustaw'abal aqwalu fi dzalikal maqam. Yang pertama antustaw'abal aqwalu fi dzalikal maqam, semua pendapat disebutkan. Kalau misalnya situ ada 5 pendapat, sebutkan 5-5. 10 sebutkan. Sikan Allah sebutkan berapa, ada 3 pendapat kan. Ini total pendapat manusia tentang jumlah ashabul kahfi ada 3, 4,
56 dan 78 kan? Allah sebutkan semua. Ini yang pertama. Ya, ini metode penguraian penghikayatan khilaf yang terbaik. Ya, disebutkan semua pendapat. Kalau 10, 10, 20, 20, sebutkan semua. Satu. Yang kedua. Wan yunabbah ala sahihi minha. Ditambih, ya, apa yang benar dari pendapat-pendapat yang banyak itu. Seperti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan tiga pendapat. Allah tambih yang sahih dari tiga ini. Mana yang sahih? 78. Karena kenapa? 1 2 telah dibantah. Ya, yang mengatakan 3 4 5 6 raja ambil goy. Kemudian ketika Allah sebutkan 78, Allah dia dan menyebutkan kebenarannya. Berarti ini benar. Ya, ini. Jadi kalau kita uraikan khilaf seluruhnya, tahapan kedua tarjih, ya, tashih. Ya, sebutkan yang benar, ya. Sebutkan yang benar. Sebutkan yang kuat. Ya. Yang ketiga, wa yubtalal batilu wa tuzkaru faidatu. Ini masih sama ya, yubtalal batilu ini masih rangkaian yang kedua. Jadi sebutkan yang benar dan yang batilkan yang batil. Salah disebutkan salah, oh, salah ini, keliru. Paham ini? Allah bilang apa? Rajaman bil ghaib. Bisa paham ini? Terus. Wa tuzkaru faidatul khilaf wa thamaratuhu li Allah. Disebutkan faedah dari khilaf dan buahnya. Ya. Ini yang ketiga. Tujuannya apa? Li Allah ya tulan niza' wal khilaf fi ma la faidah tahtahu. Ya, agar niza' perselisihan dan khilaf itu tidak panjang. Ya, pada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Ya, fa yushtaghalu bihi 'anil aham. Sehingga dia menyebutkan hamba dari yang lebih penting. Ya. Jadi situ ada baca syarat itu di halaman 73. Ya, paham ini? Jadi metode penguraian khilaf yang paling baik itu dengan terkumpulnya tiga perkara. Awwaluha isti'abul aqwalil manqulah. Ya, kita sebutkan semua ucapan yang dinukil, maksudnya perbedaan pendapat. Semuanya, isti'ab itu maksudnya semuanya. Ya, kita sebut semuanya. Kedua, wa thaniha tashihul haqqi wa tazyiful batil. Ya, membenarkan yang hak dan yang batil dijelaskan kebatilan. Yang ketiga, dzikru faidatil khilafi wa samaratihi al-mutarattibati alaihi. Penyebutan faedah dan buah dari khilaf tersebut, ya. Paham ini? Terus. Summa qala fa amma man haka khilafan fi mas'alatin wa lam yastaw'ib aqwalan nasi fi ma huwa na. Ada tiga. Yang pertama disebutkan ini fa amma man haka khilafan fi mas'alatin walam yastaw'ib aqwalan nas fiha fa huwa naqis. Ini kurang dari nomor berapa ini? Satu. Nomor satu. Tidak ada nomor satu. Karena satu tadi dibilang antustaw'abal aqwal fi dhalikal maqam. Sebutkan semua ini. Ya, jangan sebutkan satu saja, dua saja. Karena jangan sampai, kata Syekh Al-Utsaimin, yang kau tidak sebutkan mana itu yang rajih. Misalnya ada tiga pendapat. Dia cuma sebutkan satu atau dua pendapat. Ternyata yang dia tidak sebutkan itu pendapat yang ketiga mana itu yang rajih. Apa mi kalau begitu? Bagaimana? Itu yang benar malah yang tidak sebutkan. Ini kan masalah. Ya, masalah. Terus yang kedua. Id qad yakunu shawabu fil ladzi tarakahu. Sebutkan juga Syekh Al-Utsaimin. Karena kadang yang benar itu pada pendapat yang tidak disebutkan itu. Ya. Tiga pendapat, empat pendapat misalnya. Disebutkan tiga. Ditinggalkan yang keempat. Ternyata yang keempat ini yang benar. Ya. Ya ini kan kurang sekali, berbahaya sekali. Ya. Padahal ini yang benar. Terus. Aw yahkil khilafa wa yutlikuhu wa la yunabbihu ala sahihi minal aqwal. Atau disebutkan semua. 10 pendapat. Ini dalam maksudnya ada 10 pendapat. Semua lengkap. Disebutkan. Tapi dia tidak sebutkan mana yang benar. Pusing juga orang. Ustaz deh 10. Mana yang benar? Dia tidak sebutkan. Dia tidak tambih. Dia tidak ingatkan orang. Ini yang benar. Ini yang batil. Ini yang salah. Weh. Masalah juga. Terus. Bahwa naqis on ayron. Fa in sahaha ghairu sahihi amidan faqad ta'ammal al-kadhiba. Oh, kalau ternyata dia membenarkan yang salah. Amidan sengaja. Ya? Dia tahu pendapat seluruhnya 10. Yang benar pendapat kedua misalnya. Ya, tapi yang dia sahihkan pendapat ke-10 atau pendapat yang lainnya yang batis. Maka ini katanya faqad ta'amma dan kadhib. Sungguh dia telah berdusta dengan sengaja berdusta. Dan dia tahu benar, malah dia benarkan yang salah atau jahilan faqad. Atau dia jahil tidak tahu kan dong, ya. Yang benar pendapat kedua dia benarkan pendapat kelima, tapi karena jahil bukan karena sengaja. Maka ini akhta telah keliru.
Terus yang ketiga, wa kadzalika man nasaba al khilafa fi ma la fa'idata tahu aw haka aqwalan mutaaddidatan lafdhan yarji'u hasiluha ila qawlin aw qawlayn ma'nan fa qadhiya az-zamana wa takassara bima laysa bi sahihin fa huwa kalabi thawbay dhuri wallahu al muwaffiqu lis-shawab. Subhanallah, ini ketiga ya, menyebutkan khilaf pada perkara yang tidak ada faedahnya, ya, atau dia menukil ucapan-ucapan ya beraneka ragam, ya, lafdan warji'u hasila ila qawlin aw qawlin ma'na, ya, lafadznya berbeda-beda tapi maknanya satu, paham ini? Makanya telah menelantarkan waktu, ya, katakan rabbi ma laysa bi sahih fa huwa kalabisi thawbay zuhr. Baik, satu lagi ya, belum jam 10 bro, masih baru ini, belum 2 jam ya, terakhir ini, terakhir. Betul, habis ini, habis ini. Selesai. Oh, kuritnya. Ya, syarat dulu. Syarat ya. Ya, 10 menit lah. Baik. Ilahuna, subhanallah. Ya, ngopi dulu. Mau ngopi. Ya, masih sempat bikin. Nanti minum sahih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini fasal yang terakhir di kitab Muqaddimah fi usul tafsir. Ya, fasal yang terakhir ini beliau sebutkan fi tafsiril Qur'ani bi aqwali tabi'in. Dan ini juga telah disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam usul fi tafsir. Ya, ini alasan kenapa kita langsung merapel baca, karena ini sudah kita pahami jauh-jauh hari sebelumnya di kitab sebelumnya, ya. Jadi ini jadi di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya bisa jadi ya Asy-Syaikh rahimahullah Syekh Utsaimin itu mengambil dari sini. Kemudian boleh simpulkan dengan kalimat-kalimat ringkas di usul fi tafsir. Itu mi usul fi tafsir itu kalau saya tanya kemarin Ustaz Abu Zura, sebelum usul fi tafsir baru langsung al-qaidul hisan. Ya. Mungkin sebagian guru mencukupkan karena ini sama dengan mirip, banyak miripnya dengan apa? Usul fi tafsir. Ya, tapi tentunya kalau saya sendiri ya banyak faedah kita bisa dapat di induknya di sini di mukaddimah fi usul tafsir. Banyak sekali faedah, subhanallah. Ya, nampak juga kedalaman ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baca silakan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah faslun fi tafsiril Qur'an bi aqwali tabi'in. Idza lam tajid tafsir fil Qur'an wala fi sunnati wala wajadtahu an ashabah. Ah, coba lihat. Jika kamu tidak menemukan tafsir fil Qur'an wala fi sunnah, dalam sunnah, wala wajadtahu anis sahabah, engkau tidak mendapatinya pula dari ucapan para sahabat, apa yang kita lakukan? Waqad raja kathirun minal a'immati fi dhalika ila aqwali tabi'in. Sungguh banyak dari imam-imam pada kondisi ini dia kembali ya dalam menafsirkan Al-Quran ila aqwali tabi'in, pada ucapan-ucapan para tabi'in. Itu mi dalam biografi juga ulama tafsir di usul fit tafsir disebutkan sahabat dan tabiin. Iya, ingat itu usul fit tafsir kemarin sampai disebutkan biografi sahabat dan tabiin. Itu ahli ahli tafsir seperti Mujahid bin Jabarin. Ah, ini imamnya, imam ahli tafsir, ya, tabiin ahli tafsir Mujahid bin Jabar Al-Makki. Paham ini? Tabiinau fa innahu ayatun fit tafsiri. Fa ayatun, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat usulnya. Ya, bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ada orang yang seperti ini, ya, Mujahid bin Jabar Al-Makki, tentang kedalaman ilmu beliau dalam tafsir Al-Qur'an. Ya, ternyata gurunya siapa? Ibnu Abbas. Yang kata Abu Wa'il tadi, dia ceramah khutbah di Arafah. Seandainya ini khutbah ceramah didengarkan ya dengan menafsirkan Al-Baqarah atau An-Nur, seandainya ini tafsir didengarkan oleh orang-orang Turki, Daylam dan apa? Apa? Jadi Rom, Romawi, ini masuk Islam. Ini gurunya. Gurunya siapa? Mujahid bin Jabal. Ya, gurunya jago, muridnya jangan. Masya Allah. Ya, kalau muridnya saya jago, gurunya jangan tak, jangan tak. Dan itulah ya, yang kita dapat. Ya, oleh karena itu apa hima ya para ulama itu selalu ya alim cari, kalau dia bisa sampai ke syekh yang alim, bahkan yang paling alim yang dia tahu, dia tahu sih ya,
Jangan cukupkan diri dari RBA, jangan. Tak bisa ke Yaman, ke Yaman, bisa ke Saudi, bisa ketemu Syekh Fauzan, berguru seperti sana. Paham ini? Syekh Kibar, Syekh Seri, seperti sana. Kalian apa, masih muda dan seterusnya. Paham ini? Ya, ini. Himma alih. Himma alih. Terus. Kama kala Muhammad bin Ishaq haddasana Aban ibn Salih. Aban. Haddasana Aban ibn Salih. An Mujahid qala aradtul mushafa ala ibn Abbasin thalatha aradatin min fatihatihi ila khatimatihi uqifuhu inda kulli ayatin minhu fa as'aluhu anha. Ya, ini dengan sanad beliau bawakannya, ucapan Mujahid bin Jabir al-Makki rahimahullah, beliau berkata aradtul mushafa ala ibn Abbasin thalatha aradat. Saya perhadapkan mushaf kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tiga kali. Min fatihatihi ila khatimah. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dari pembukaannya sampai penutup. Terus, diperhadapkan saja begitu? Tidak. Ukifu inda kulli ayah minhu wa sarwa. Saya berhentikan Ibn Abbas di setiap ayat dari Al-Quran, baru saya tanya nih, tentang ayat tersebut. Tiga kali. Kita saja surah 30 juz berapa kali kamu? Anu rezeki. Berapa kali seumur hidupmu setelah 30 juz Ramadan? Hah? Hipung. Ya, hafal Quran. Ini 3 kali 30 juz. Itu bukan sekadar soran, tapi ditanya. Kasih berhenti setiap ayat, tanya, tulis. Hah? Paham ini hafal. Coba lihat. Nah, apa tidak jago? 3 kali. Ya. Terus. وبه عن الترمذي قال حدثنا الحسين ابن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. سبحان. Tidak ada satu pun ayat dari Al-Quran kecuali saya telah mendengarkan ilmu tentang sesuatu dari ilmu tentang ayat tersebut. Maksudnya dia tahu semua. Semua ayat. Ma min ayatin. Ya, paham ini? Ma fi al-Quran ayatun illa waqad sami'tu fiha syai'an. Terus وبه إليه قال حدثنا أبو حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن أيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. Ya, seandainya saya membaca qiraatnya Ibn Mas'ud, saya tidak butuh untuk bertanya kepada Ibn Abbas dari banyak dari Al-Quran, dari apa yang saya tanya. Paham ini luasnya ilmu tafsirnya Mujahid. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق ابن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ابن أبي مليكة bercerita رأيت مجاهدا. Saya lihat Mujahid. سأل ابن عباس. Mujahid نكرة معرفة. Marifah setelahnya jumlah, berarti jumlahnya Al-Han. Saya lihat Mujahid dalam keadaan dia bertanya kepada Ibn Abbas tentang tafsir Al-Quran. Wa ma'ahu al-wahy. Dalam keadaan bersama Mujahid ini apa? Al-wahy. Apa kalau kita kertas-kertas, lembaran-lembaran, catatan. Ya, kita kan ceramah, daurah 3 jam, 4 jam ya, catatannya 1-2 kalimat. Ya, ada yang menggambar. Ya, paham ini? Itu kita. Kalau ini memang catat. Nah, fayaqulu lahu Ibn Abbas. Maka Ibn Abbas berkata kepada Mujahid, uktub, tulis. Nah, begitu. Ya, kita kan biar suruh tulis, baik kalau tulis. Ya, satu tulis, satu tidak. Ya, ini tulis. Paham ini? Hatta sa'alahu anin tafsir kulis. Sampai dia tanya kepada Ibn Abbas tentang tafsir seluruhnya. Ini Mujahid. Terus. وقال ابن جرير رحمه الله ولهذا كان سفيان الثوري يقول اذا جاءك تفسير عن مجاهد فاسبك. Ya, oleh karena itu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, jika datang kepada tafsir dari Mujahid maka cukup. Subhanallah. Saking ya luasnya ini ilmu Mujahid tentang tafsir. Terus Wakasaidi bin Jubairin, ini ulama Mujahid apa semua tabi'in yang merupakan ulama tafsir ya. Sa'id ibn Jubair. Terus. Wa Ikrimah maula ibn Abbasin. Ikrimah maula ibn Abbas. Ya, bagaimana tidak jago? Siapa? Ya. Siapa tuannya? Ya. Maula ibn Abbas. Coba lihat. Ini budaknya ibn Abbas. Mantan budaknya. Dan terus tiga. Wa Atha ibn Abi Rabahin. Tahu siapa gurunya ini? Atha. Ibn Abbas juga.
Atta ibn Abi Rabah. Ini murid seniornya juga Ibn Abbas. Terus. Wal Hasan al-Basri. Ini murid-muridnya siapa ini? Ibn Mas'ud. Ya. Terus. Wa Masruq ibn al-Ajda. Ini tadi jelas ya. Masruq ibn al-Ajda. Abu Aisyah. Terus. Wa Sa'in ibn Musayyib. Terus. Wa Abi Aliyah. Abi Aliyah. Ar-Riyahi. Terus. Wa Rabi' ibn Anas. Terus. Wa Qatadah. Wa Dhahak ibn Muzahim. Wa ghairihim minat tabi'ina wa tabi'ihim wa man ba'dahum. Terus. Fatudhkaru akwaluhum fil ayati. Fayaqo'u fi ibaratihim. Tabayunun fi alfadhi yahsabuha man la ilma indahu ikhtilafan fayahkiha akwalan walaysa kadhalik. Ya, jadi kadang itu ibarat mereka, ungkapan-ungkapan mereka ada tabayun, ada perbedaan dari sisi lafaz. Yang orang yang tidak punya ilmu, dia kira ini ya, para tabi'in berselisih pendapat. Jadi dia pun menghidayatkan si Anu, si A bilang begini, B bilang begini. Padahal ini, kata Syekh, walaysa kadzalik, padahal tidak begitu. Paham ini? Maksudnya ini, ada perbedaan lafaz, tapi maknanya sama. Ya. Jadi salah kalau orang bilang ini, mereka berselisih pendapat. Bahkan ini pendapat A, pendapat B, disebutkan satu-satu. Ya. Bisa paham ini? Terus. Fa inna minhum man yu'abbiru an asy-syai'i bi lazimihi aw nadhirihi. Karena ada di antara mereka yang mentakbir, yang mengungkapkan sesuatu dengan lazimnya atau yang semisal. Konsekuensinya kan sudah disebutkan di usul fi tafsir. Paham ini? Ya, tafsir mereka. Paham ini? Terus lanjut. Wa minhum man yanussu 'ala asy-syai'i bi ainihi wal kullu bi ma'na wahidin fi katsirin min al-amakin. Satu pada banyak dari tempat-tempat perselisihan tersebut. Maknanya satu terus. Falyatafattanil labib li dzalika wallahu al-hadi. Ya, hendaknya labib orang yang cerdas itu dia perhatikan. Ya, wallahu al-hadi. Ya, Allah yang Maha memberi hidayah. Ya, terus. Wa qala Syu'bah bin al-Hajjaj wa ghairuhu aqwalu at-tabi'ina fil furu'i laysat hujjatan. Fa kaifa takunu hujjatan fit tafsiri? Ya, jadi ucapan para tabi'in dalam masalah furu' itu bukan hujjah. Maka bagaimana ucapan mereka jadi hujjah dalam tafsir? Ya. Maksudnya ini ketika ada perselisihan pendapat ini tidak bisa kita pertentangkan satu sama lain. Si A dan si B, si C, misalnya ucapannya A kita hantamkan, ucapannya si B dan seterusnya tidak. Ya, ini kata Syekh Utsaimin. Tapi kalau dia sepakat, mereka bersepakat, tapi bersepakat maka itu hujjah. Bisa paham ini? Mereka sudah sepakati maka itu adalah hujjah. Tapi ketika mereka berselisih maka tidak boleh pendapatnya ulama A kita hantamkan ke B, B ke si C dan seterusnya. Itu maksudnya. Paham ya? Terus. Yakni annaha la takunu hujjatan ala ghairihim mimman khalafahum. Sebutkan juga ya. Sebutkan juga deh Syekhul Islam langsung. Artinya apa tadi ucapan Syu'bah? Annaha la takunu hujjatan ala ghairihim mimman khalafahum. Itu ucapan tabi'in. Sebagian tabi'in bukan hujjah kepada ucapan sebagai apa tabi'in yang lainnya dari orang-orang yang menyelisihi pendapat tadi. Misalnya A, B misalnya. Ya, ucapan tabi'in yang berpendapat A, ya ini bukan hujjah atas ucapan tabi'in yang berpendapat B. Itu maksudnya ya, bukan hujjah. Bukan berarti tidak dipakai sama sekali, bukan. Ya, ini hadas sahih. Dan ini benar ucapan Syu'bah ini. Dengan makna yang disebutkan, annaha la takunu hujjatan ala ghairihim mimman khalaf. Tapi amma adapun, wa amma idza jatama'u ala syai'i fala yurtabu fi kauni hujjatan. Adapun ketika ijtama'u, oh, jamaah kembali ke mana? Para tabi'in. Adapun ketika tabi'in bersepakat atas sesuatu. Fala yurtabu fi kauni hujjah. Maka tidak diragukan lagi tentang keberadaan kesepakatan tersebut sebagai hujjah. Begitu maksudnya. Jadi jangan bilang, ya syukur dan tidak pakai ucapan tabi'in. Tidak. Maksudnya itu ketika berselisih. Ya, si A dan si B, si C, atau pendapat A, B, C, semua ada tabi'innya yang berpendapat dengan ini tidak bisa dihantamkan satu sama lain. Bukan hujjah atasnya. Ini. Tapi kapan bersepakat? Ya, tapi ini semua bersepakat. Ini makna A. Ini makna B dan seterusnya. Maka itu hujjah. Tidak diragukanlah lagi. Terus. Fa'in ikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'din wala. Ini tadi ya. Fa'in ikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'din. Terus. Wala ala man ba'dahum. Bahkan untuk orang yang setelah mereka. Bukan hujjah. Ya, bukan hujjah. Terus. Wa yarja'u fi dzalika ila lughatil Qur'ani aw sunnati aw ummi lughatil Arabiyyah aw aqwali sahabati fi dzalik. Nah, ini ya, syarat bahasanya itu apa makna-makna tersebut kembali ke bahasa Al-Qur'an, sunnah, ke umum bahasa Arab, yang ucapan para sahabat dan
Ya, ya, terus. Fa amma tafsirul Qur'ani bi mujarrad. Kan di usul fi tafsir ada berapa? Tafsir dengan Qur'an, Qur'an, sunnah, para sahabat tabi'in dan bahasa bahasa. Masih enggak jelas itu disebutkan. Ya wa umumi lughatil Arab. Ya. Lughatil Qur'an 1, sunnah 2, umum lughatil Arab 3, aqwali sahabat 4. Ya, kalau tabi'in 5 yang sekarang kita baca. Tak? Sama enggak? Sama persis, sama. Terus fama tafsirul Qur'ani bimujarradir ra'i faharamun. Adapun menafsirkan Al-Qur'an dengan hanya sekedar mengandalkan akal, maka ini haram. Ya, ini akan saja dipakai haram. Ya, walaupun kebetulan benar, tetap sah. Haram. Nih, ini hati-hati ya. Anu benar cip, sah, begini-begini. Iya, iya, syarkat. Kalau ramai, secara kebetulan. Ya, amin, salah, keliru. Ya, terus. Haddatsana Mu'ammal, haddatsana Sufyan, haddatsana Abdullah, haddatsana Abdul A'la, an Sa'id ibn Jubair, an ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Terus. Wa haddatsana Waqi', haddatsana Sufyan, an Abdul A'la As-Sa'labi, an Sa'id ibn Jubair, an ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Terus. Wa bihi ila Tirmidzi qala haddatsana Abd ibn Humayt qala haddatsana Hibban ibn Hilal. Hilal, Hibban ibn Hilal. Qala haddatsana Suhail Abu Hizam al-Qat'i. Qala haddatsana Abu Imran al-Jawfi al-Jauni. Jauni. An Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Nah ini. Ya. Ya dengan ra'yi tapi kebetulan benar. Pas-pas fa asaba maka tetap faqad akhta, tetap dia salah, ya tetap dia salah. Terus wa qala Tirmidzi hadzal hadis gharibun wa qad takallama ba'du ahli al-hadis fi Suhail ibn Abi Hizam. Terus wa hakadha rawa ba'du ahli al-ilmi an ashabin nabi wa ghairihim annahum shaddadu fi anna fi an yufassara al-Qur'an bi ghairi ilmi. Ya, jadi dalam dinukil ya. Ya, sebagian ahli ilmu meriwayatkan dari sahabat Nabi SAW dan selainnya. Bahwasanya para sahabat Nabi dan yang lainnya annahum syaddadu, keras, tegas. Ya, dalam permasalahan Al-Qur'an ditafsirkan tanpa ilmu. Keras mereka, keras kan. Ya, jangan coba-coba. Ya, menafsirkan Al-Qur'an ya tanpa ilmu, apalagi dengan ra'i, dengan apa itu? Dengan akan saja. Ya. Keras mereka, syaddad. Terus wa amma alladhi ruwiya an Mujahid wa Qatadah wa ghairihi ma min ahli al-ilmi annahum fassaru al-Qur'ana fa laysa adh-dhannu bihim annahum qalu fil Qur'ani wa fassaruhu bi ghairi ilmin aw min qibali anfusihim. Sebelum beliau lanjut, perhatikan, beliau ingatkan. Kalau ada tafsir dari Mujahid, Qatadah dan lainnya, para tabi'in yang disebutkan sebelumnya, jadi jangan kita sangka. Ya, jangan kita sangka mereka ini berbicara tentang Al-Qur'an dan menafsirkan Al-Qur'an dari tanpa ilmu. Ya? Atau dari diri mereka saja. Ingat ya, mereka itu berguru. Punya guru, punya ustaz juga, punya syekh, punya kiai. Yang kalau orang sekarang bilang kiai, guru. Ada gurunya. Ya, paham ini? Jadi mereka itu belajar. Bukan bikin-bikin sendiri. Ya, apalagi mau meyakini dulu baru cari dalil. Tidak. Bisa paham ini? Jadi jangan berusaha ya. Falaisa dhannu bihim annahum qalu fil Qur'an yufassaru bi ghairi il au min qibali anfus. Ya, paham ini? Ini kalau kita dapat dari tafsir dari siapa? Mujahid kota dan ini. Ini pendapat riwayat begini. Riwayatnya sahih, sahihah. Ya, maka jangan langsung berusaha. Ya, mana kita katakan ini murid-muridnya sahabat. Bahkan mereka ahli tafsir. Ya. Ya, mereka berarti Bapak berbicara dengan ilmu. Ya, paham ini. Terus. Wa qad ruwiya anhum ma yadullu ala ma qulna annahum. Ini itu ma qulna. Hah? Apa itu? Maksudnya apa? Syaddadu annahum syaddadu fi ayyu fasara al-Qur'anu bi ghairi ilm. Terus. Wa annahum lam yaqulu min qibali anfusihim bi ghairi ilmin. Terus. Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad takallafa ma la ilma lahu bidzalik. Terus. Wa salaka ghaira ma umira bihi. Nah ini dua. Kalau dia berbicara dalam Al-Qur'an dengan pendapatnya akalnya saja maka satu. Faqad takallafa ma la ilma lahu bihi.
dia telah membebani dirinya dengan perkara yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Yang kedua, wasallaka ghaira ma umira bih. Dia telah menempuh jalan bukan jalan yang dia diperintah dengannya. Kita kan kalau diperintah tentang perkara ini kan harus belajar, harus ada ilmunya, harus ada dasarnya, paham ini? Yang kapan dia piti-piti ya berucap dengan Al-Qur'an ya dengan apanya? Apa ro'inya saja, maka ini dia telah menempuh yang jalan yang bukan jalannya. Terus. Falau annahu asabal makna fi nafsil amri lakana qad ahta. Ini saya bilang tadi, seandainya dia asabal makna. Ya, benarki makna yang dia bilang dengan ro'inya tadi. Fi nafsil amr pada satu perkara. Lakana qad ahta. Tetap dia dikatakan salah. Itu saya bilang tadi, kebetulan dia berucap dengan ro'inya. Pas-pas yang dia ucapkan itu ternyata sama dengan tafsirnya misalnya sahabat, ya, sama dengan ayat Al-Qur'an seterusnya. Ini sejalan, benar. Maka kita punya tetap salah. Kenapa landasannya tidak? Landasannya dari awal apa? Ro'i. Akan. Pendapat saja. Logika. Ya sudah. Itu yang heran, itu lihat cocok logika itu. Na'udzubillah. Ya, nomor-nomor ayat itu cocok dengan tsunami. Apa itu hubungannya? Dari mana pendapat? Kalau begitu semua orang bisa kecocok-cocok, ambil saja angka 7, angka berapa. Ya, cari ayat begini, cari. Na'udzubillah. Sebab ini, karena tidak ada dasarnya. Ya. Oke, terus. Kaman liannahu lam ya'til amro min babihi. Ya, kenapa dikatakan tetap dia salah? Padahal, ya benar yang dia bilang. Tetap dia dikatakan salah, karena dia telah mendatangi ya sesuatu perkara itu bukan dari pintunya. Apa dan perintah Allah apa? Waktul abwaba waktul buyuta min abwabi. Datangi rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Ini dia tidak datang dari pintunya, lompat. Ya manjat, lompat. Ya pakai ro'inya. Pas-pas benar. Kebetulan itu nah, kebetulan. Ya, kebetulan. Pas-pas benar. Maka kita tetap keliru. Misalnya ini, ya ibarat orang masuk rumah ya, satu masuk lewat pintu, satu masuk lewat manjat. Kita katakan, ya. Pak ini sama-sama masuk, betul. Tapi satu benar, satu salah. Yang benar lewat pintu, salah. Yang manjatan. Habis baterai ini. Lobet. Tape. Lobet. Ganti. Ya, pause dulu. Iklan dulu. Bukala Abu Ubaid. Sirnya, dalam artian apa? Maknanya sebutnya sudah benar. Mencocoki Al-Quran Sunnah seterusnya. Tapi metode dia, cara dia untuk sampai ke situ itu sama. Iya. Bisa paham ini? Ini sebenarnya kita lihat dia masuk rumah, betul masuk rumah. Benar dia masuk rumah, tapi caranya manjat. Caranya lewat jendela, seterusnya. Nah ini tidak benar. Terus. Kaman hakama bainan nasi an jahlin fahuwa finnari. Nah, seperti orang yang berhukum di tangan manusia dari kebodohan. Ya. Dia jahil, bodoh, tapi dia hukum. Maka tempatnya di neraka. Wa finnar. Walaupun wa in wafaqa hukmuhu sawaba fi nafsi al-amr. Walaupun hukumnya ketika dia bangun hukum di atas kejadian itu pas-pas benar. Fi nafsi al-amr. Pada perkara itu sesuai kidangan yang benar. Ya, tapi ingat dari awal sudah bilang apa? Dia anjahlin. Dia beri hukum dari kejahilan. Nah, tetap dikatakan finnar. Terus laki yakunu akhaffa jurman mimman akhta Allahu a'lam. Ya, tetapi yang begini tetap dikatakan akhaffa jurman. Lebih ringan pelanggarannya dari orang yang sengaja salah, ya sengaja salah akhtha. Terus wa hakadha sama Allah taala al-qadhafa takadzibin. Oleh karena itu Allah juga menamakan al-qadhafa ya kafar fajar qadhafa qadhif jamak dari qadhif, orang yang menuduh tanpa bukti, tanpa saksi, menuduh zina tanpa saksi. Paham ini? Tidak bisa menentangkan saksi. Ini dituduh ya apa ya, apa orang yang menuduh ini dibilang pendusta oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kadzibun. Ya, padahal bisa jadi apa? Memang berzina, tapi kan enggak ada saksi. Apa kata Allah hukuman Allah? Fa idza lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Misalnya dia itu pas-pas betul berzina, tapi enggak ada saksi. Allah bilang apa? Kadzibun. Karena salah caranya. Kau tetapkan hukum zina untuk dia, kau tidak tetapkan saksi, kau harus pilih. Zina betulan, memang hukum seperti itu. Ya, itu hati-hati, tidak sembarangan, tidak kayak sekarang. Wah, naudzubillah. Lepas sekali orang bilang
video apa itu, video gampang sekali edit. Ya, biar Fahri itu bisa jadi edit. Ganti mukanya, ya Pak Mini. Ya kan? Maksudnya contoh saja tersinggung Fahri. Ya sih. Ya terus. Fal qadhifu kadhibun walau kana qad qadhafa man zana fi nafsil amri li anna ya, eh? Jadi qadhif orang yang menuduh dengan model seperti ini ya, ini tetap dikatakan kadhif walaupun ya dia telah menuduh orang yang memang berzina fi nafsil amr pas-pas ya, memang tapi ya dia tidak apa datangi hal tersebut melalui jalurnya yang benar. Ya, terus li'annahu ahbaru bima la yahillu lahu al-ihbaru bihi. Karena dia telah mengkhabarkan perkara yang tidak halal bagi untuk mengkhabar. Misalnya, kita memang lihat dengan mata kepala. Lihat misalnya terjadi perzinahan si A si B. Laki-laki perempuan tiba masuk dalam sumur. Lah terus ini kan dihukum peradilan itu kan hanya dua yang diterima. Pelaku yang berseksi saya berzina apa wahai hakim? Ustaz atau ada empat orang saksi. Kita nekat misalnya tuduh zina. Saya lihat. Mana saksimu? Apa begitu? Apa hukum Allah tadi? Kalau fa id lam ya'tu bi syahada fa ulaika humul mukadzibin. Syekh maksud. Ini yang Syekh maksud. Bisa paham ini? Dia telah mengkhabarkan bima la yahilu lahu al-ikhbaru bih. Dia telah mengkhabarkan menceritakan sesuatu walaupun itu nyata terjadi. Sesuatu yang tidak halal baginya untuk menceritakan, mengkhabarkan. Karena bisa dia khabarkan dengan catatan apa? Datangkan ke empat orang saksi. Cari muka lagi tiga, kau satu. Ya, betul-betul menyaksikan timba masuk dalam sumur. Ya, itu kinayah. Kiasan, bahwasannya betul-betul dia lihat. Bukan cuma, satu kelambu ya. Ya, satu selimut. Satu selimut kalau baru puluh-puluh. Mau dia apa? Ya, kau pastikan betul-betul terjadi. Nah, itu baru. Itu pun empat. Kalau tiga, dua, tena. Empat. Bisa paham maksud saya ini? Jadi caranya salah. Ya? Dia cerita betul, ceritanya benar. Dia tidak dusta, tapi tetap salah. Dikatakan, bodoh. Karena kenapa? Jalurnya, caranya, metodenya salah keliru. Ya? Watakallafa ma la ilma lahu bihi, wallahu a'lam. Terus. Walihada taharraj jama'atun minas salafi an tafsiri ma la ilma lahum bihi. Ya, taharraj ya, itu apa? Harus berat bagi mereka ya sebagai sekelompok dari salaf untuk menafsirkan ayat yang tidak ada ilmu mereka tentangnya. Iya, berat sekali, berat. Harus. Ya, mereka memang tidak tahu atau tidak punya ilmu, mereka tahan diri mereka. Stop. Berhenti. Diam. Ya, tidak menjawab. Menahan. Nah, ini para salaf. Terus. Kama rawi Syu'bah an Sulaiman an Abdullah bin Murrah an Abi Ma'mar qala qala. Sulaiman siapa ini? Syu'bah Sulaiman. Sulaiman bin Mirran al-A'lamash. Ya, begini biasanya di anu ya. Ditahu di jalur-jalur yang lain. Terus an Abi Ma'mar qala qala Abu Bakr As-Siddiq Abu Bakr As-Siddiq ayu ardin tukilluni ayu sama'in tudilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Siapa yang bilang ini? Manusia yang termulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah para nabi dan rasul. Ya. Yang paling mulia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia dari wang Muhammad awal. Bilang apa? Ayu arulin tukilluni. Bumi mana yang mau menampung diriku? Wa ayu samin tudilluni. Langit mana yang mau apa? Menaungi diriku. Idza qultu fi kitabillahi ma lam a'lam. Jika saya berkata tentang Al-Quran, Kitabullah, apa yang saya tidak tahu? Saya punya ilmu padanya. Terus. Qala Abu Ubaidin Al-Qasim Ibn Salam haddasana Muhammad Ibn Yazid Anil Awam Ibn Hawshab An Ibrahim At-Taimi An Abi Bakr Siddiq Anna Aba Bakr Siddiq Su'ila An Qawlihi Wafakihataw wa Abba. Apa itu Abba? Faqala ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tukilluni in ana qultu fi kitabillahi ma la a'lamu. Coba lihat. Munqati'un. Sama ya, sama mananya ya. Paham ini? Berat beliau. Ya. Bukan berarti ini tidak ada makna, nanti akan ditambih oleh Syekh. Bukan berarti tidak ada maknanya yang mereka pahami dari bahasa Arab. Mereka orang Arab. Ya. Tapi dari sisi pendalaman seterusnya ketika mereka tidak punya ilmu mereka tidak berani.
Mereka tidak berani berbicara. Itu maksudnya ya. Bukan berarti sama sekali ya Abu Bakar tidak ngerti ini ayat. Ini ayat mudah sekali. Bisa paham ini? Tapi ketika memang tidak ada ilmu pada beliau tentang ayat ini, pendalamannya seterusnya, maka beliau tidak berani berbicara. Subhanallah. Terus. Wa qala Abu Ubaidin aydan haddatsana Yazid an Humayl an Anas an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Umar ibn Khattab ibn al-Khattab qara 'ala al-minbari wa faqihata wa abba fa qala hadhihi al-faqiha qad 'arafnaha fama huwa al-abbu thumma raja'a ila nafsihi fa qala inna hadha lahu mutakallu inna hadha lahu at-takallufu ya Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya paham ini, tak berani takalluf apa semua. Bahkan dia bilang dirinya inna hadha lahu at-takallufu ya Umar, bilang sendiri ke dirinya ini takalluf ya Umar, maksudnya ngapain ya. Paham ini? Dia tahan. Paham ini? Terus. Wa qala Abd ibn Humayt haddasana Sulaiman ibn Harabin. Qal haddasana Hammad ibn Yazid ibn Zaid. An Thabit an Anasin qal kunna inda Umar ibn Khattab wa fi dhahri qamisihi arba'u riqaqin. Riqa'in. Faqara wa faqihatan wa abba. Faqala wa mal abbu? Faqal inna hadha lahu at-takallufu fama 'alaika alla tadrihi. Terus. Wa hadha kulluhu mahmulun ala annahuma radiyallahu anhuma inna ma arada istikshafu mahiyatil istikshafa mahiyatil abbi. Ini yang beliau. Ini kalau beliau ini tidak berani. Istikshafa mahiyat ab. Mahiyatil ab. Mahiyanya hakikat al-ab ini. Istikshafnya dia singkap ilmunya. Ini ketika wali tidak punya ilmu tidak berani. Ya? Paham ini yang dimaksud. Ya. Wa illa fa kaunuhu nabatan min al-ardi zahirun la majid. Ya. La yujhalu. Apa artinya wa illa sini, Yusuf? Ya. Apa wa illa? Ya betul. Tidak apa bahasa Indonesianya apa? Kita bilang ya, padahal bisa atau yang lainnya. Padahal, ya keberadaan al-ab maknanya nabatan min al-ard, sebuah tumbuhan, sejenis tumbuhan yang tumbuh dari bumi, ini zahir, nampak sekali. La yujhal, tidak majhul, tidak diketahui. Maksudnya Umar dan Abu Bakar itu pasti tahu itu abban itu jenis tumbuhan. Kalau di apa di rumput ya, di mana di terjemahan itu. Ya, tapi yang diinginkan ini istikshafa mahiyatil ardh. Itu mereka ingin. Ketika mereka tidak punya ilmu mereka dia. Ya, bukan berarti sama sekali tidak tahu masa Abu Bakar Umar apa saja tidak mengerti, ya tidak tahu, bukan itu ya. Tapi yang diinginkan apa istikshafnya. Nah, terus liqaulihi ta'ala fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nahla wa hadaiqa hulba wa faqihata wa ya, paham ini? Terus. Waqala Ibnu Jarir haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Ayyub. Ini Ibnu Ulayyah, ini Ismail ibn Ibrahim ibn Miksam. Ibnu Ulayyah ini yang dibilang Tash apa Abdurrahman bin siapa itu? Bin Kaisan ya. Nah, itu yang gurunya itu yang menebat Imam Syafi'i tentang khulqul Quran. Ini Ismail bin Ibrahim ibn Ulayyah ini murid an Ayyub. An Ayyub an ibni Abi Mulaikah. Apa Ayyub ini? Ayyub ibn Abi Tamimah. Sekian. Terus. An ibni Abbasin su'ila an ayatin. Lau su'ila anha ba'dukum laqala fiha fa'aba ayyakula fiha. Ibn Abi Mulaikah bilang, Ibn Abbas pernah ditanya tentang satu ayat. Yang mana seandainya salah seorang antara kalian ditanya tentang ayat itu, pasti dia akan ya, kasih ilmunya. Pasti dia akan jawab. Tapi Ibnu Abbas ketika itu dia tidak berbicara. Aba yakuna saya. Ya, tidak mau bilang apa-apa. Padahal sekarang siapa yang lebih tahu tentang ayat Al-Qur'an? Ibnu Abbas atau kita? Ya, Ibnu Abbas atau tabi'in, tabi'ut tabi'in. Siapa yang lebih tahu? Jelas Ibnu Abbas. Ya, yang mana kalau dia bilang Ibnu Abi Mulaikah, kalau ini tanya kepada kalian, ini kalian pasti jawab. Paham ini? Kalian pasti jawab Ibnu Abbas. Nah, coba lihat ini ya. Terus wa qala Abu Ubaid haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Ibn Mulaikah. Ibn Ulayyah ini ya, Ismail bin Ibrahim bin Miksam yang ma'ruf dengan
apa Ibnu Ulayyah. Terus qala sa'ala rajulun Ibnu Abbasin an yawmin kana miqdaruhu alf sanatin faqala lahu Ibnu Abbas fama yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin faqala rajulun innama sa'altuka lituhaddisani faqala Ibnu Abbasin huma yawmani dzakarahuma Allahu fi kitabihi wallahu a'lamu bihima fakariha an yakula fi kitabillahi ma la ya'lam. Ya, ini ketika tidak ada ilmu. Beliau tidak ingin berbicara tentang kitabullah, apa yang beliau tidak tahu. Jadi ada seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang yaumin kana miqdaruhu alf sanah, hari yang apa kadarnya itu 1000 tahun. Maka Ibnu Abbas berkata kepada dia, nah, kalau begitu yaumin kana miqdaruhu alf khamsina alf sanah bagaimana? Iya. Hari yang kadarnya 50,000 tahun. Kalau tadi 1000 tahun, ini 50,000 tahun. Maka kata lelaki tersebut, saya tanya supaya Anda menceritakan kepada aku ilmunya. Ya, saya bertanya. Ya, apa dia bilang menambah kuma yauman? Keduanya adalah dua hari yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah yang paling tahu tentang dua hari tersebut. Karena mau dijamak bagaimana? Ya, 10,000, apa 1000 dan 50? 50,000, Allah Allah. Ya. Ada yang tahu jawabannya ini? Yusuf? Pernah dengar jawabannya? Ada? Rizki? Ramadan? Baik. Nah, mungkin ada apa dari apa ulama yang sudah mentaufik, menjamak ya, mempromikan ini antara 50,000 dan 1000. Wallahu a'lam. Paham ini? Baik. Ibnu Abbas menjawab seperti ini. Fakariha ayakula fi kitabillah mana ya? Dia tidak senang benci mengucapkan sesuatu dalam kitab tentang kitabullah apa yang beliau tidak ketahui. Terus wa qala ibn jarir hadathani yaqub ibn rahim qala hadathana ibn ulayya an mahdi ibn maimun an walid ibn muslim qala jaa talq ibn habib ila talq bin habib ini tabi'in, ini yang mendefinisikan takwa antakmala bi ta'atillah ala nur min allah tarjuma allah wa tatruka ma'siyat allah ala nur min allah takhafu iqab allah, ini talq bin habib ini tabi'in, seorang tabi'in yang mulia. Terus jaa talq ibn habib ila jundub ibn abdillah fasa'alahu an ayatin minal Qur'an faqal uharriju alaika in kunta musliman lama kumta anni au qal an tujalisani. Dia minta apa, dia bangkit ya. Ya, bangkit darinya atau tidak duduk ya, tidak duduk apa bersamanya. Itu ketika apa? Fasa'alahu apa ini? Fasa'alahu an ayatin minal Qur'an. Ketika Talq bin Habib bertanya kepada Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu tentang ayat dari Al-Qur'an. Ya, dia minta bangkit. Ya, maksudnya ya, ini maksudnya beliau berat ya menjawab, ya, tidak menjawab. Paham ini? Dia takut. Paham ini, dia suruh bangkit atau tidak duduk bersama. Terus Waqala Malikun an Yahya ibn Sa'idin an Sa'id ibn Musayyib annahu kana idza su'ila an tafsiri ayatin minal Qur'an qala inna la naqulu fil Qur'ani syai'an. Siapa yang ditanya ini? Sa'id ibn Musayyib. Ketika ditanya tentang tafsir ayat dari Al-Qur'an, dia bilang inna la naqulu fil Qur'ani syai'an. Kami tidak berkata sesuatu pun dalam Al-Qur'an. Maksudnya ini pada perkara yang tentunya beliau tidak punya ilmu, ya. Belum tahu sekali pun. Apa hati-hati sekali, ya. Hati-hati. Dan itu menjadi heran ketika ada orang ya menyebutkan tentang ayat ya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia mimpi bertanya kaifa istawa, apa yang terjadi pada diri Imam Malik, memerah mukanya ya, menegang, kemudian keluar urat-urat marah. Ditanya biasa saja, tafsir saja ditanya, nah begini. Nah ini sudah kaifastawa, perkara yang mungkar luar biasa. Tidak pernah ya, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi. Tanya ini kaifa. Ini datang ini orang bertanya begitu. Ya. Muncul ucapan ya, tiba-tiba ini ya, bukan janjian, muncul ucapan yang jadi kaidah. Apa? Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun. Soal anhu bid'ah, kemudian suruh diusir ini yang tanya tadi. Amin. Karena bertanya itu bid'ah, kemungkaran luar biasa. Ini kalamullah ini, Al-Qur'an. Amin. Kok pitanya-tanya lagi? Maknanya sudah jelas, pitanya lagi. Kaifastaw. Sama ini dari mana takif yang dilarang ya? Nah, takif itu dua. Takif membagaimanakan, menghayalkan, takif bertanya bagaimana. Terus
وقال شعبه عن امر بن مره قال سال رجل سعيد بن المسيب عن ايه من القران فقال لا تسالني عن القران وسال ان يزعم انه لا يخفى عليه منه شيء يعني اكرمته. Suatu ketika ada seorang lelaki bertanya kepada Sa'id ibn Musayyab masalah tentang ayat dari Al-Quran. Apa dia bilang? La tas'alni anil Quran. Jangan kau tanya saya tentang Al-Quran. Maksudnya kalau ada pertanyaan tentang Al-Quran, jangan tanya saya. Tapi tanya, wasal man yaz'umu annahu la yakhfa 'alaihi minhu syai'. Tapi tanya orang yang menyangka bahwasanya tidak ada yang tersembunyi bagi dirinya sesuatu apapun dari ilmu. Itu apa? Ikrimah. Ya. Ikrimah Maula Ibn Abbas rahimahullah. Ya ini memang ahlinya ya. Ya saya sebutkan tadi Ikrimah Maula Ibn Abbas, saya bin Jubair dan yang lain. Isam ini. Ini ihalah. Coba lihat. Ihalah. Kita mungkin ngerti ji, tapi ada orang lebih jago bahkan paling jago di bidangnya tentang apa yang tanyakan. Kita bisa ihalah. Misalnya kalian tanya tentang nahwu, tentang ini. Kita bilang tanya satu baik, tanya fulan fulan Ustaz fulan. Syekh fulan. Ya, kalian tanya tentang tajwid, ada Syekh Bilal di sini. Apa yang kau tanya saya? Ya kan sampai itu. Ihalah. Tapi di sini boleh sebutkan sifat ya. Asal man yas'umu annahu la yakhfa 'alaihi minhu syai'. Ya, itu Ikrimah. Nah, terus. Wa qala Ibnu Syaudzabin haddatsana Yazid bin Abi Yazid qala kunna nas'alu Sa'id bin Musayyib 'anil halali wal haram wa kana a'lamu an-nas fa idza sa'alnahu an tafsiri ayatin minal Qur'an sakata ka'allam yasma'. Sakata, ya. Jadi Yazid bin Abi Yazid rahimahullah berkata, kami biasa bertanya kepada Sa'id bin Musayyib 'anil halal wal haram. Tentang fikih, hukum halal haram ini, halal apa hukumnya ini, halal apa hukumnya haram. Ya biasa, wa kana alaman nas, memang Sa'id bin Musayyib orang yang paling berilmu. Ini imam tabi'in ini, Sa'id bin Musayyib, bukan sembarangan. Imam ini, ini tentang apa, halal haram, tentang hukum. Oh, dia paling tahu, paling kuasa itu. Tapi, wa idha fa'idha sa'alnahu an tafsir ayat ibn al-Quran, sakata. Ya, kalau kita tanya kepada beliau tafsir satu ayat dari Al-Quran saja, dia diam. Seakan-akan beliau tidak dengar itu pertanyaan. Subhanallah. Coba lihat. Lanjut. Wa qala Ibnu Jaririn haddatsani Ahmadu bin Abdah. Ahmadu bin Abdah Ad-Dhabiyyu. Ad-Dhabiyyu qala haddatsana Hammad bin Zaidin haddatsana Ubaidah. Haddatsana Ubaidullah bin Umar. Qala laqad adraktu fuqaha al-Madinah fa innahum la yu'azzimuna al-qawla fi at-tafsir minhum Salim bin Abdullah wal Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Umar bin Khattab, ya. Salim ini putranya Abdullah bin Umar. Terus Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, ini juga putra sahabat. Terus Sa'id wa Sa'id bin Musayyib wa Nafi'. Nafi' Maula bin Umar. Jadi Ubaidullah bin Umar berkata, sungguh aku telah mendapati fuqahanya ahli fikihnya kota Madinah. Ya, dan ada 7 ahli fikih kota Madinah, siapa? Ya, siapa yang hafal baitnya? 7 ahli fikih kota Madinah. Ada yang hafal? Malu-malu. Abdullah. Tidak hafal. Dan sungguh mereka la yu'adzimu lan qala fi tafsir. Mereka betul-betul mengagungkan berucap dalam tafsiran. Ya, antaranya siapa? Salim bin Abdullah, Al-Qasim bin Muhammad, Sa'id bin Musayyib bin Nafi'. Ya, terus. Wa qala Abu Ubaid haddatsana Abdullah bin Abu Ubaid tadi Al-Qasim ibnu Sallam. Sudah sebutkan namanya. Al-Qasim ibnu Sallam. Terus. Haddatsana Abdullah bin Shalih an Al-Layth an Hisham bin Urwah. Ya, Al-Layth bin Sa'ad Abu Al-Harith Al-Fahim al-Misri, Hisham bin Urwah bin Zubair. Ini cucunya siapa? Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi Zubair punya anak namanya Urwah. Ini ponakannya Aisyah ini, Urwah. Ya? Jadi Hisham ini sudah cucunya Aisyah. Karena Aisyah saudara dengan Asma, istrinya Az-Zubair bin Al-Awwam. Ini sudah cucu. Ini cucu dari saudara. Paham, ini cucunya Aisyah. Hisham bin Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Kuala? Qala ma sami'tu abi ta'awwa Urwah bin Zubair bin Awwam. Ini ulama. Ya, terus ta'awwala. Ma sami'tu abi ta'awwal ayatan min kitabillahi qattu. Tidak pernah saya mendengar bapakku mentakwil, menafsirkan ayat dari Al-Qur'an sedikit pun. Ya. Wa an Ayyub bin Aun wa Hisham ad-Dastawi. An Ayyub
wa Ayyub wa an Ayyub wa ibni Aun wa Hisham. Siapa Ayyub ini? Ayyub bin Abi Tamim Aminah, Abi Tamimah. Ibn Aun, Abdullah bin Aun. Hisham ibn Abi Abdullah Ad-Dustawi. Hisham ibn Abi Abdullah Ad-Dustawi. An Muhammad ibn Sirin qala sa'altu Baidata Abidah. Sa'altu Abidata Salmani an ayatin minal Qur'ani faqala dhahaba alladhi kanu ya'lamuna fima unzila minal Qur'ani. Subhanallah. Dhahaba. Mata. Dhahaba artinya mata. Telah pergi orang-orang yang dahulu mereka mengerti tentang apa yang turunkan dari Al-Qur'an. Paham. Ya, telah pergi. Mata. Ya, fattaqillaha wa alaika bisalam. Tidak jawab. Tidak jawab. Sudah meninggal itu. Orang-orang yang mengerti dan tahu tentang Al-Qur'an. Maka bertakwalah kepada Allah dan alaika bisalam. Terus. Wa qala Abu Ubaidin haddatsana Mu'adzun an Ibnu Aun an Ubaidillah bin Muslim bin Yasar an abihi qala idza haddatsa anillahi faqif hatta tanzura ma qablahu wa ma ba'dahu. Ini dari Muslim bin Yasar, beliau berkata, jika kamu bercerita tentang Allah maka berhenti sampai kau lihat apa sebelumnya apa setelah. Ya, maksudnya diperhatikan semua sisi. Ya. Ini sudah menyelisih metodenya orang-orang Ahlul Bid'ah yang cuma mengambil ayat dan meninggalkan yang lainnya. Ambil ayat, tinggalkan yang lainnya. Nauzubillah. Karena kenapa? Ayat yang lainnya tidak mendukung bid'ah. Ya, tidak mendukung bid'ah. Paham ini? Baik, terus. Hadatsana Husaimun an Mughirah an Ibrahim qala kana ashabuna yattaquna at-tafsir wa yahabunahu. Yahabuna, ya, mereka apa yahabun? Haibah. Segan, ya, segan. Ya, dihormati sekali, ya. Baik. Terus. Wa qala Syu'ban Abdullah bin Abi Safar qala Syabi wa Syabi Amir bin Syarahil berkata, wallahi ma min ayatin illa wa qad sa'altu anha walakinnaha riwayatu anillah. Ya, saya orang yang menafsirkan sekarang diriwayatkan dari Allah. Maksudnya Allah inginkan begini. Ya. Demi Allah tidak satu pun ayat kecuali saya tertanya tentang. Itu punya ilmu asal. Tapi agak tetap diriwayatkan dari Allah. Maksudnya hati-hati betul. Ya, hati-hati betul. Terus. Wa qala Abu Ubaidin haddatsana Husaymun amba'ana Amr bin Umar. Amba'ana Umar bin Abi Zaidah Anis Syabi an Masruq qol Masruq tadi Masruq Ibn al-Ajla Abu Aisyah muridnya Ibn Mas'ud qala ittaqut tafsira fa innahu huwa riwayatu anillahi. Ya, hati-hati kalian dari menafsirkan Al-Qur'an. Ya, pernah tanpa ilmu. Itu riwayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus fa hadhil atharu sahihatu wa ma syakalaha an a'immati salafi mahmulatun ala taharrujihim anil kalami fit tafsir bima la ilma lahum bihi. Ya, bima la ilma lahum. Kalau memang mereka tidak tahu, mereka akan seperti ini. Ya, beratnya mereka, tidak inginnya mereka untuk berbicara pada tafsir, pada perkara yang mereka tidak punya ini. Ya, terus. Fa'amma man takallama bima ya'lamu min dhalika lughatan wa syar'an fala haraja 'alaihi. Ya, bukan berarti kita tidak bicara semua. Apa yang gimana kalau orang diam semua? Siapa yang ajari manusia tentang makna ayat? Paham ini? Adapun yang berbicara bima ya'lam, dengan apa yang diketahui, dengan ilmu yang dia punya, min dzalika lughatan wa syar'an, secara bahasa atau secara syariat, maka enggak apa-apa dia ngomong. Ya, bukan berarti kalian setelah dapat ilmu yang semua diam semua, ya Allah, saya ini yang membuat, bukan begitu. Kalau memang kita punya ilmu, ilmunya benar, silakan sampaikan, jelas. Ya, buktinya kan ada bahkan ulama tafsir, ya paham ini. Dan yang lain juga, walaupun tidak sampai ahli di bidang tafsir, tapi mereka tentunya paham ayat. Mereka bagaimana kalau tidak paham ayat? Tidak bisa loh. Pasti mereka paham. Tapi kalau dibilang ditanya, mereka enggak. Ya, mereka arahkan kepada yang lebih tahu. Terus. Walihada ruyan ha'ulai wa ghairihim akwalun fit tafsiri wala munafata. Ya, oleh karena itu, direwetkan dari mereka-mereka ini yang enggan menafsirkan apa semua, direwetkan dari mereka akwalun fit tafsir. Pendapat-pendapat, ucapan-ucapan tentang tafsir itu sendiri. Padahal di riwayat yang dibawakan tadi, tidak mau ditanya ijtihad. Bisa paham ini? Dan ini kata beliau, rahimahullah munafa, tidak ada kontradiksi. Ya, kenapa tadi? Karena yang mereka bilang, tidak mau bicara, mereka diam seterusnya, ini ketika memang mereka tidak punya ilmu tentang. Riwayat mengatakan, ya ada riwayat mereka berkata, ayat ini begini, 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 ada tafsir dari mereka, kita bilang, itu pada ayat, ya, yang mereka punya ilmu pada. Berarti tidak ada kontradiksi.
Ya tidak ada munafah kalau begitu. Tidak ada yang bertolak belakang, aman semua. Yang, yang riwayat yang mengatakan mereka diam, mereka tidak mau bicara, itu ketika memang tidak ada ilmu. Mungkin pas-pas yang ditanyakan memang ayat yang mereka tidak tahu. Ya mau diapa? Masa aku marah, kita tidak tahu. Ya. Dan ketika ada riwayat mereka menyebutkan ayat ini, tafsirnya begini. Itu mungkin ayat yang mereka, mereka punya ilmu pada itu. Bisa paham ini? Tandai saja ya, dilingkari itu ulama-ulama yang dinukil apa tadi? Tidak ingin berbicara atau menahan diri dari berbicara tentang tafsir. Ya. Nanti tandai, pas datang misalnya tafsir dari Sa'id bin Musayyib. Kayak ingat ini, Muqaddimah fi Usul. Ini yang dibilang Syekhul Islam. Ya, kalau datang tafsir dari mereka-mereka ini tidak ada kontradiksi. Karena kenapa? Bisa jadi memang Sa'id memang ngerti betul itu ayat ini maknanya begini. Sehingga di tempat yang lainnya ada riwayat dari beliau tentang tafsir ayat. Li'annahum takallamu fima alimu wa sakatu amma jahiluhu. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya karena mereka berbicara pada mereka pada perkara yang mereka punya ilmu tentangnya dan mereka diam pada perkara yang mereka jahil. Ya, mereka tidak tahu ilmunya. Terakhir. Wa hadha huwa al-wajibu ala kulli ahadin. Hadha huwa al-wajibu ala kulli ahad. Apa itu tadi? Takallamu fima alimu wa yasakutu wa sakatu amma jahiluhu. Ini yang wajib. Mereka tidak tahu ya sudah. Allah fa innahu kama yajibu sukutu amma la ilma lahu bihi fakadhalika yajibu alqawlu fi ma su'ila anhu mimma ya'lamu. Ini rumusnya lagi, sebagaimana wajib diam pada perkara yang kita tidak punya ilmu tentangnya, demikian pula wajib kita berbicara pada perkara yang kita ditanya tentangnya dan kita tahu mimma ya'lamu. Ya, ketika kita tidak tahu wajib diam, tapi ketika kita tahu wajib berbicara. Nah, ini ya paham ini. Apa dalilnya? Di qaulihi ta'ala litubayyinahu lin-nasi wa la taktumunahu. Wa la taktumunahu, dan kalian tidak menyembunyikannya. Oh, bahaya. Kitmanul haq. Oh, dosa besar. Ya, menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kita tahu, apalagi ketika dibutuhkan ada orang tanya seharusnya kita sembunyikan sengaja, itu dosa besar saudara. Ya, jadi jangan berusaha sama para sahabat, para salaf, kenapa tidak menafsirkan, kenapa, apa sih gampang sekali ya, ini tafsir ayat begini-begini, kamu bilang gampang ya, sembarangan ya, paham ini, ya jadi dimahmul diarahkan ucapan mereka, mereka tidak berbicara begini, kan mungkin mereka tidak punya ilmu. Sakatu amma jahilu. Ya, apa dalilnya? Ancaman. Walima ja'a fil hadithil marwi min turukin man su'ila an ilmin fakatamahu. Uljima yawmal kiamati bil jamin minan nari. Dipakaikan tali kekang dari tali kekang neraka. Berarti kabira min kaba'ir dzunub. Ya, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran dalam keadaan dia tahu, apalagi kondisi dibutuhkan, dosa besar, saudara, dosa besar. Ya, karena ini man su'ila an ilm. Dia ditanya, orang butuh. Tapi tidak sembunyikan. Ya, na'udzubillah. Ya, hati-hati. Ya, orang mengatakan metode dakwanya ini sudah tergib saja. Ya, motivasi saja, fadha'il saja. Tidak mau diceritakan tentang tauhid, tentang syirik. Ya, dengan senangkan memujabah umat. Ya, ini hati-hati. Ya, paham ini? Ya, sampai Anda menyembunyikan kebenaran yang terbesar. Itu tauhid. Ya, kemudian ilmu tentang kesyirikan. Terus, terakhir. Wa qala Ibn Jarir haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Mu'ammal haddatsana Sufyan an Abi Zinnat qala Ibn Abbas at-tafsiru ala arba'ati awjuhin wajhun ta'riful arabu min kalamihi wa tafsirun min kalamiha wa tafsirun la yu'dharu ahadun bi jahalatihi wa tafsirun ya'lamuhu al-ulama wa tafsirun la ya'lamuhu illa Allah ta'ala dzikruhu wallahu subhanahu wa ta'ala. Tafsir dari Ibn Abbas, tafsir katanya empat. Yang pertama, wajhun ta'riful arabu min kalam. Ya, ini beliau bisa disyarah sebutan oleh Syekh Husain di belakang ya. Paham ini ya, tafsir kita ada empat ya. Yang pertama awwaluha qismun ta'riful arabu min kalamih. Ya. Tafsirnya orang Arab mengetahuinya dari ucapannya sendiri. Fal marji'u fihi ila lisanil arabi. Maka rujukan dalam tafsir yang pertama adalah bahasa Arab itu sendiri. Ya, secara bahasa. Yang kedua wasani qismun la yu'daru ahadun bi jahalati. Tidak diberi udzur seorang pun ya jahil terhadap perkara tersebut. Li'annahu minal ilmil muntashiri alladhi yahtaju ilaihi. Karena dia ilmu yang tersebar yang dibutuhkan.
Ya, bisa paham ini? Wala yahtakiru ila bayani khas. Tidak butuh penjelasan khusus. Kan ayatil waridati fi syara'i adh-dhahir. Seperti ayat-ayat yang datang tentang syarat-syarat yang zahir. Seperti ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini biar anak kecil langsung tahu. Ini puasa Ramadan, ini wajibnya puasa Ramadan seterusnya. Dosa kita kalau tidak puasa. Paham ini? Mengerti mereka. Ya? Paham ini? Ini jenis yang kedua. Yang ketiga, ismun ya'alamuhul ulama. Ya, ini yakhtassu bihim duna ghairihim. Ini hanya para ulama yang mengerti. Ya, wahwa bil mahallil ala, nah tafsir ini dari tempat yang tertinggi dari tafsir. Ini orang-orang para ulama yang mengerti. Ya, tentunya diantaranya apa? Tentang ayat dari sifat. Ya, hanya para ulama yang bisa berbicara benar tentangnya. Oh, ahlul bid'ah di ta'wil dan tahrif seterusnya. Ya, ta'til. Bisa paham ini? Para ulama bisa menjelaskan. Paham ini? Terus yang keempat, ismun la ya'lamu illallah. Tidak yang tahu kecuali hanya Allah. Maksudnya apa? Al-haqa'iq. Tidak tahu, tidak yang tahu kecuali hanya Allah, yaitu hakikatnya. Bukan maknanya. Ini juga masuk dalam ayat-ayat sifat. Ya. Tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali hanya Allah. Ada pun maknanya dipaham. Sama tadi, al-istiwa'u ma'lumun. Itu kata Al-Imam Syafi'i. Sebab yang mengatakan al-istiwa'u ghair majhul. Maksudnya apa dimaklumi? Maknanya. Adapun hakikatnya wal kaifu majhul. Bisa paham ini? Ah ini. Itu diisyarah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, selesai pembacaan Muqaddimah fi Usul Tafsir hari apa ini? Hari Kamis. Di bulan berapa sekarang? 10. Nah, hijriahnya. Apa itu? 14 Rabiunil Akhir. Bulan berapa ini Rabiul Akhir? Bulan 4 ya. Bulan 4 Hijriah. 1446 Hijriah. Ya. Bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 2024 miladia di Masjid Jannatul Firdaus Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.